نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله. Terima kasih Tuan Haji, pengerusi majlis yang dihormati, pegawai daerah yang dihormati, ketua-ketua masyarakat di sini, bakal, tak tahulah kan, orang kuat-kuat masjid, apa dia panggil? Pemangku, pengerusi masjid, dihormati imam-imam, ketua-ketua masyarakat dan tuan-puan, semua sihat ni? Syukur kerana Allah sayang kita. Dia yang bawa kita datang ke dalam majlis ilmu ni kerana dia sayang. Tuan-puan sekalian, kita mungkin selalu dengan ceramah, selalu kita sebut nama Allah sampai kadang-kadang kita jadi lali, tapi sebenarnya untuk sebut nama Allah walaupun sekali dalam hidup ini, satu kurnia Allah yang sangat besar. Allah sayang seseorang, Allah beri dia dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Adik ni kecil-kecil lagi, berapa umur dia? 12. 13 tahun. Dan ini suara umur 13 tahun. Allah sayang dia, Allah beri hidayat masa umur 13 tahun. Saya Allah beri hidayat awal sikit, 12 tahun. Jadi bila Allah sayang, dia beri kita dapat kenal dia sebagai Tuhan. Tidak ada nikmat dalam dunia yang lebih besar, lagi besar daripada memiliki kenderaan yang paling mewah dalam dunia, lagi besar daripada menjadi presiden mana-mana negara dalam dunia, lebih besar daripada dapat apa-apa anugerah dalam dunia. Tak ada yang lebih besar daripada mengenal Allah sebagai Tuhan. Seseorang walaupun dia tak memiliki apa-apa dalam dunia, tapi bila dia kenal Tuhan, dia orang yang bahagia, dia orang yang paling bertuah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia jumpa orang-orang, ada sekali orang daripada jauh datang ke Madinah. Dia bekerja tak jadi. Dia berkeluarga pun tak minang anak orang, orang tak nak. Tak handsome. Buat apa pun tak jadi. Dia nak balik kampung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahan dia. Nabi kata, "Nak tak aku beritahu kamu satu kalimat. Dengan kalimah ni kamu akan bahagia. Dengan kalimah ni kamu akan berjaya. Dengan kalimah ni kamu dimuliakan. Dengan kalimah ni seluruh hidup kamu berubah." Lebih kurang begitu maksudnya. Dia tanya, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, satu kalimah seluruh hidup saya berubah. Saya dah buat macam-macam dalam hidup ni." Manusia sangka dia buat macam-macam, hidup dia boleh jadi baik. Sebenarnya hidup kita jadi baik bila Allah baikkan hidup kita. Kita cuma akan tenang bila Allah masukkan ketenangan dalam hati kita. Kita cuma akan bahagia bila Allah yang masukkan bahagia dalam hati kita. Bila kita, Allah nak kita bahagia, satu dunia ni tak boleh buat kita derita. Bila Allah nak muliakan kita, satu dunia ni tak boleh hina kita. Satu dunia nak keji kita, nak jatuhkan kita. Allah kata kita mulia, kita tetap mulia. Tiada yang boleh beri hina melainkan Allah. Tiada yang boleh beri mulia melainkan Allah. Tiada yang boleh beri rasa bahagia melainkan Allah. Tiada yang boleh beri rasa derita melainkan Allah. Bila dia beri, bila Allah beri, tak ada siapa boleh tahan. Kalau Allah tahan, tak ada siapa boleh beri. Untuk tuan-tuan puan sekalian, bila kita balik pada Allah, seluruh hidup kita berubah. Seluruh hidup kita berubah. Saya ada satu orang kawan, umur 30 lebih, anak dah 3 orang, semayang tak pernah, perintah Allah tak pernah taat, semayang tak pernah. Hari-hari hidup dia stres, sakit jiwa. Dia jumpa saya, dia nak pinjam duit. Ni kawan saya baik dengan saya, selalu bagi dia pinjam duit. Hari tu dia nak pinjam lagi. Saya pun geram, saya tampar muka dia sekali. Sekali bila tampar, pelan je tampar tu, dia pun marah saya. "Kenapa tampar, tak nak bagi pinjam, sudahlah." Dia kata, "Aku sayang kat kau. Daripada kecil kita berkawan, aku ajak kau tak pernah nak dengar. Cakap baik-baik tak pernah dengar. Kalau pergi mana-mana berjalan, saya singgah semayang, dia pergi kedai beli rokok. Habis semayang nanti singgah kedai depan tu ya. Dia tak mau semayang." Saya kata, "Kau tahu tak, kau dah nak 3 orang.
Hidup kau susah ni sebab dahi tak sujud pada Tuhan yang bagi rezeki. Kita miskin tapi hati boleh kaya kalau sujud pada Allah. Kita kaya tapi kau tak sujud pada Allah, hati jadi miskin. Saya pun ajak dia kat masjid, ada program macam ni lah, panjang sikit kursus. Dia duduk kat masjid beberapa hari, dia semayang jemaah tak tinggal, dia semayang malam. Lepas beberapa hari dia kata kat saya, baru 3 hari dia semayang, dia kata, "Bik, hidup aku sekarang rasa tenang, bahagia. Aku hidup sekian lama tak pernah rasa bahagia macam aku rasa hari ini." Saya kata, "Kau baru semayang 3 hari. Agak-agak kalau semayang dah 30 tahun macam mana bahagia agaknya?" 3 hari semayang Allah selesai masalah. Ramai orang dia mencari masalah, dia buat masalah. Akhirnya dia balik datang masjid. Dia duduk masjid hari pertama, dia makin kuat nangis. Otak dia macam nak pecah rasa. Masalah besar. Dia duduk 2 hari kat masjid, semayang, nangis, doa. Hati dia makin lapang. Dia duduk semayang jemaah baru 3 hari, bangun tahajud tak tinggal. Hati dia dah tenang. Tuan-puan sekalian, bila balik pada Allah, hidup kita bahagia. Ada satu orang zaman sekarang, seorang wanita, seorang lelaki, dia selalu bercinta. Bercinta, makwa semua lawa-lawa. Nah, muda-muda makwa lawa-lawa. Bapak orang kaya, duit banyak. Satu hari bapak dia tengah sakit, bapak dia kata, "Bapak nak tengok kau kahwin lah, nak kau sana sini habiskan duit." Dia kata, "Boleh ya, tapi saya mana ada calon, kawan ramai. Berkawan lagi kau cakap kahwin. Ayah ada calon seorang. Kau terima calon ni, ayah rasa bahagia. Untuk ayah apa-apa je." Dia pun kahwin dengan wanita tu. Sekali kau kahwin, wanita tu tak macam biasa dia ngorat, lain macam tak lawa dia. Lain daripada biasa, dia orang senang, muka handsome, lain daripada dia. Dia pun tak berapa suka kat perempuan tadi. Tidur pun tak open up. Tidur sekali, lari-lari nampak isteri dia lari. Tapi isteri dia ni orang yang sangat baik, sangat takwa. Jaga sembahyang waktu, bangun malam, lemah lembut. Dia buat baik pada suami bukan sebab suami. Dia buat baik pada suami sebab nak Allah sayang dia. Kalau orang buat baik untuk suami kerana suami, dia sedih, dia kecewa akhirnya. Tak payah kata macam tu, senyum untuk orang je kecewa. Senyum. Katalah saya senyum kat tuan-tuan, berapa minit kita boleh senyum kat orang? Berapa minit boleh senyum? Cuba tuan-tuan pandang orang sebelah, senyum sikit. Amal sunnah sikit. Berapa lama boleh senyum? 5 saat je kan? Tapi kalau 5 saat kita buat untuk orang, kita kecewa. Senyum orang tak balas, kita kata kena langgar lori kau kat depan tu. Orang tak balas senyum je, kita sedih. Sebab 5 saat senyum untuk orang, kecewa. Tapi kalau kita hidup untuk orang, letih tak hidup kita? Untuk tu jangan pernah hidup untuk orang. Kita manusia, kita belajar hidup untuk Tuhan kita yang jadikan kita. Kita hidup untuk Allah sayang kita. Kita buat baik untuk Allah sayang kita. Orang nampak ke tak nampak, Allah nampak tak kita buat baik? Allah nampak. Orang nampak tak nampak kita jujur, Allah nampak tak kita jujur? Allah nampak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kita dalam dunia ni nak Allah sayang. Wanita tadi setiap malam semayang tahajud, dia buat baik. Satu hari suami dia balik, dia dah tengah tidur, dia kejut suami dia sebelum subuh. Dia kata, "Abang, saya nak beritahu abang, Nabi pesan siapa suami isteri yang bangun tahajud sama-sama, Allah rahmati keluarga tu. Kalau abang tak nak saya tak apa, tapi abang tak boleh tak nak Tuhan yang jadikan kita." Isteri tak terasa pun cakap, suami ni tak pernah-pernah hidup, orang dah penat buat dosa ni, akhirnya penat juga. Dia pun isteri dikejut tahajud, dia bangun semayang tahajud. Lepas semayang tahajud beberapa rakaat, dia pun doa malam-malam, seronok sebelum subuh ni. Doa sebelum subuh ni seronok. Nabi SAW waktu malam, kata Aisyah, Nabi semayang sampai sepanjang malam Nabi SAW boleh semayang. Berdiri lama-lama, rokok lama-lama. Katalah saya beritahu tuan-tuan, sebelum saya datang sini tadi, ada satu orang haji beritahu kat saya, kalau ada tuan-tuan yang susah rasa nak duit, beritahu je kat saya, saya bawa, boleh bawa jumpa haji tu. Haji tu bagi berbanyak pun duit tuan-tuan nak. Macam mana tuan-tuan rasa sekarang? Siapa yang tak ada rumah, haji tu pesan, siapa tak ada rumah, dia boleh bagi rumah. Duit dia banyak sangat terlebih, tak tahu nak buat apa, anak-anak tak ada. Dia tak minta buat loan apa semua, tak payah. Dia bagi je rumah tu. Tuan-tuan nak ke tak nak? Nak jumpa tak kawan saya yang baik ni? Dia pesan lagi siapa-siapa yang bujang tak ada calon, dia bagi duit nak nikah tu berapa puluh ribu pun hantaran, dia tolong hantarkan. Tunggu dah berdebar ke belum? Rasa macam tak bersabar nak jumpa saya lepas ni. Haji tu pesan, kalau siapa-siapa yang nak buka berniaga kecil-kecil, lepas pencin tak tahu nak buat apa, nak buka kedai tak ada duit, haji tu kata dia tolong cari kedai. Macam mana rasa? Makin bersemangat nampak kan? Mana-mana siapa-siapa nak buka madrasah, nak buka tempat mengajar, nak buat baik, nak perlu duit, beritahu je. Berapa banyak pun dia bagi. Macam mana, susah hati ke tak?
Mana-mana anak muda yang tak ada kerja, beritahu je nanti dia tolong bagi kerja. Tuan-puan dengar, tapi syarat dia satu. Siapa rasa nak jumpa dengan kawan saya, angkat tangan. Kalau kawan saya dia macam tak, macam tak percaya je. Tapi rasa betul ke tak ni, tentu betul. Siapa nak kalau jumpa kawan macam tu? Dia tak nak apa-apa kan. Mesti semua orang nak. Tapi syarat dia, kalau nak jumpa dia pukul 4.30 pagi. Pukul berapa? 4.30 pagi dekat masjid ni. Agak-agak ramai tak datang. Beratur-ratur datang kan. Ambil uduk dah siap, pukul 4 dah siap tengah semayang lah kan. Duduk berzikir, duduk je kan. Tuan-puan sekalian, yang cakap ni bukan kawan saya. Allah Tuhan yang jadikan kita semua. Dalam Bukhari, waktu malam ni sebelum subuh kan, waktu tahajud ni, waktu malam pukul 5 pagi pun malam lagi. Sebelum subuh tu pun kira lagi 5.30, kalau subuh 5.45 kira lagi. Kalau siapa-siapa, kalau kata Allah, mana siapa-siapa yang ingin bertaubat, aku terima taubatnya. Adakah sesiapa yang ingin minta ampun, aku ampunkan dia. Adakah siapa yang ada hajat, aku tunai hajat dia. Ya tuan-puan, tapi kenapa kita nak bangun malam minta kepada Allah yang Maha Kaya? Kalau dia beri, tak ada siapa boleh tahan. Dia tahan, tak ada siapa boleh beri. Hakikatnya dialah Maha Memberi, Maha Kaya. Dia beri apa tuan-puan semua nak, dia tetap Tuhan yang Maha Kaya. Dia tak perlukan siapa-siapa pun. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, perempuan tadi dia kejut suami dia. Suami dia pun bangun semayang. Lepas semayang, dia tengok isteri dia, dia nangis. Baru dia tahu rupanya isteri dia ni orang yang baik. Dia terus sayang isteri dia. Sebab bahagia tu bukan dekat mata kita, tapi bahagia tu dekat mana? Dekat hati kita. Hati yang paling bahagia dalam dunia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ni hati yang paling indah dalam dunia. Kata sahabat, kata tuan-puan, dalam saya Muslim, orang duduk majlis ilmu ni Allah ampun dosa. Jadi tuan-puan duduk sini walaupun dah penat, berarak saya nampak tadi pusing jauh, Allah ampunkan dosa. Jadi dosa saya dan tuan-puan sekalian duduk majlis ilmu sedang diampunkan. Tengah diampunkan lah ni. Antara tanda dia buang mula, dah rasa mengantuk ada. Itu dosa kat mata dan nak keluar dah. Tapi jangan tengok kawan sebelah tidur, banyak dosa dia, dah tidur dah. Duduk majlis ilmu Allah ampun dosa. Kedua, kata Nabi, orang duduk majlis ilmu ni ada tiga jenis orang. Orang pertama bersegera duduk depan. Orang duduk depan ni dia akan berdepan dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah hidup kita jadi baik. Dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Jadi siapa nak berdepan dengan rahmat Allah, angkat tangan. Siapa nak berdepan rahmat Allah? Mai dekat-dekat lagi, dekat-dekat lagi kan. Mai gerak-gerak sikit, ke depan-kedepan sikit. Jangan ada ruang-ruang sangat, sikit-sikit tak apa ruang tu. Bukan dekat-dekat sikit. Dalam agama ni dia sunnah, dia bila rapat jadi berkat. Tak payah terangkan lah. Kalau tuan-puan suami isteri rapat jadi apa? Bawa dapat berkat kan. Kalau jauh-jauh tak berkat lah. Mari dekat-dekat lagi. Jadi orang Islam macam tu. Lagi banyak tuan-puan berjumpa macam ni selalu, rahmat Allah turun banyak kat kampung taman ni. Tapi kalau tak pernah jumpa-jumpa, adik-beradik pun tak pernah jumpa, rahmat Allah hilang. Lagi kita berkasih sayang, lagi Allah sayang kita. Tuan-puan nak tahu Allah sayang kita ke tak? Senang je. Tuan-puan kalau tengok mak rasa sayang, tu maknanya Allah tengah sayang kita. Tengok anak rasa sayang, tu tanda Allah tengah sayang kita. Kalau tengok isteri rasa sayang, itu tanda Allah tengah sayang kita. Seorang sahabat, dia tengah peluk anak dia. Hadis riwayat Ahmad, dia peluk anak, dia cium anak. Nabi kata, kamu sayang anak kamu? Dia kata, ya Rasulullah, saya sangat sayang anak saya. Kata Nabi, masa kamu peluk anak kamu, sayang anak kamu, cium anak kamu ni, Allah sayang kamu. Kita kalau susah, jangan marah-marah anak. Kalau susah, peluk anak. Jangan marah anak. Bila marah anak, Allah marah kita. Allah marah kita. Kita marah orang yang tak boleh buat apa-apa kat kita. Sebab tu Nabi kata, yang terbaik di kalangan kamu ialah orang paling baik terhadap ahli keluarga dia. Aku, kata Nabi SAW, orang yang paling baik terhadap ahli keluarga aku. Jadi kita kena jadi orang paling baik terhadap ahli keluarga kita. Nabi SAW kata sahabat, kami tengok bulan, kami tengok wajah Rasulullah SAW. Tengok bulan, tengok Nabi. Tengok bulan, sahabat rasa tenang. Siapa tuan-puan pernah tengok bulan waktu malam? Bulan penuh. Siapa pernah tengok? Macik-macik, kakak-kakak pernah tengok bulan waktu malam? Tengok bulan. Tak tengok bulan? Itu tanda tengah bercinta. Tapi kalau tak tahu, tengok bulan pun rasa seronok. Tengok matahari terbit pun rasa bahagia. Saya kecil-kecil drama Cina kan? Tengok matahari terbit pun rasa bahagia. Cerita Cina, kalau cerita Cina drama, yang Cina kan tengok drama Cina lah. Jadi dia drama, setiap kali cerita apa pun asal bawa makwa je, mesti naik atas bukit tengok matahari terbit. Itu cerita Cina. Jadi orang bercinta ni, dia tengok apa pun rasa bahagia. Jalan jam pun dia bersyukur dapat masa lama bersama. Jalan lapang macam meluncur kat jalan raya, terbang rasa bahagia. Itu orang bercinta. Orang bercinta ni macam tu.
pandang pun, kelip mata pun terlupa. Kenapa mata merah? Rasa rugi kelip mata tak tengok wajah abang yang dicintai. Tuan tengah bercinta. Rasa sayang. Pegang tangan pun rasa seronok. Berpeluh-peluh ni, bau ketiak lah. Tapi pegang tangan. Tidur malam jari bersilang-silang. Kan macam tu tidur. Jari kelingking jatuh. Ni yang jari kelingking awak tu jatuh. Ha, tu bawa kahwin lah. Kelingking sambung. Jari kaki pun bersambung. Bersarung. Kaki bersilang begitu lah. Telinga, kepala, peha semua bersilang-silang. Ke tak pernah rasa macam tu? Oh, tak berapa bercinta jugalah. Dia memang bercinta macam tu. Isteri bawa balik kerja kan. Nama sekarang perempuan, banyak kerja perempuan semua. Balik kerja, suami tunggu dah. Dah lama tunggu bang, istaklah baru sampai. Tuan tengah bahagia. Menunggu isteri pun rasa bahagia. Tuan tengah bercinta. Tapi kalau dah tak berapa cinta macam mana? Dah lama tunggu bang, macam nak meninggal rasa. Tunggu bagus betul awak duduk situ. Isteri nak naik, bukakan pintu. Naik yang, tengok isteri pun bahagia. Isteri nak masuk kereta melangkah pun tengok isteri melangkah. Naik kereta. Baru naik nak duduk, tolong tutup pintu. Saya tutup pintu yang duduk. Abang tutup pintu ya. 3, 2. Tu kain-kain yang terkepit tak kena lah bang. Kain tu ni terkepit, tudung tutup. 3, 2, 1 tutup pintu. Tu orang bercinta. Isteri kata abang, kereta bila nak jalan? Eh, belum jalan ke ya? Rasa macam dah jalan je. Macam terapung je lepas kahwin dengan awak bawa kahwin. Terapung je. Tu orang bercinta. Tapi kalau tak berapa cinta, macam ustaz kata? Tengah malam kejut isteri yang pusing sebelah sana, tak apa selera tengok muka awak ni. Kembang-kembang hidung, bulu hidung tu cabut lah. Ataupun isteri tengah malam kejut suami, bang duduk sekejap, duduk bertenang, tarik nafas. Kenapa? Bunyi macam gorila. Puas dah sabar lah bang, 20 tahun sabar. Jadi yang ni tak boleh sabar. Orang bercinta baru nak pergi bilik air, tengah bercinta, bang pergi bilik air sekejap, jangan lama-lama ya. Eh taklah, sekejap je. Minta pergi bilik air pun minta izin isteri solehah masa bawa kahwin. Pergi bilik air ya. Jangan lama-lama. Berapa lama yang nak pergi bilik air ni? Bincang dulu pergi bilik air berapa lama. 3 minit. Kau lama tu 30 saat sudahlah. Masa bilik air. Yang pintu bilik air tak payah tutup lah. Tutup buat apa kan? Suami isteri tutup. Tuan-tuan sekalian, saya beritahu ni saya nak cerita. Orang yang melalui hidup ni dengan cinta dan sayang kepada Allah, hidup dia tak penat. Walaupun orang nampak dia susah, dia tak susah. Orang nampak dia sakit, dia tak sakit. Sebab hati dia bahagia mengenal Tuhan. Orang kenal Tuhan, dia sibuk tanya, dia sibuk nak Allah sayang dia 24 jam. Manusia yang paling susah dalam dunia, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau nak masuk rumah, Nabi nak masuk rumah kena tunduk. Rumah Nabi kecil, sempit. Dia kaya, tapi duit dia digunakan untuk orang lain. Dia masuk rumah kena tunduk. Rasulullah SAW nak solat malam, punya kecil rumah. Kalau kita panggil pondok, buruk lah. Dia ketuk kaki Aisyah radhiyallahu anha, isteri beliau. Aisyah lipatkan kaki, baru Nabi dapat sujud. Rumah yang kecil, gelap, sempit. Tapi inilah rumah yang paling bahagia dalam dunia. Bukan sebab rumah, sebab orang dalam rumah tu, hati dia mengenal Allah sebagai Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahagianlah hati Nabi ada dalam isteri hati Nabi, isteri Nabi SAW. Bahagianlah isteri Nabi ada pada anak-anak Rasulullah SAW. Anak-anak yang paling bahagia dalam dunia, anak-anak Nabi SAW. Kalau tuan-puan nak tahu, bahagia daripada hati mereka inilah, kesusahan mereka, bahagia itu telah sampai dalam hati tuan-puan sekalian. Allah yang pilih kita untuk datang kepada Islam ni sebab air mata dan darah Rasulullah SAW. Tuan-puan, sebab tu kita, Nabi SAW sangat sayang dengan kita. Nabi SAW, kalau Nabi ni sayang semua manusia dalam dunia, Nabi tengah duduk macam ni, dia kata aku rindukan saudara aku. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami saudara kamu? Nabi kata, tak, kamu sahabat. Saudara aku ialah orang yang tak pernah tengok aku, tak dengar aku bercakap, tak tengok wahyu diturunkan, tapi mereka beriman kepada aku seperti kamu beriman pada aku. Rasulullah SAW melalui hidup ini dengan rasa cinta dan sayang. Rasulullah lalu hidup dengan cinta dan sayang. Dia boleh sayang orang yang belum lahir. Tuan-tuan boleh sayang orang belum lahir? Tak boleh. Orang depan mata pun rasa menyampah je semua kan. Tengok sambil lalu tak suka orang, tak tahu. Mata bukan tuan-puan lah orang lain kan. Sambil barak boleh bergaduh. Dia duduk depan. Kena belakang kita. Orang depan ni laju betul. Semua nak marah. Sambil pergi kedai makan, nak minum, take over je. Kedai kotor.
kedai, 7 kedai kita berdosa dengan dia. Kata Nabi dalam Bukhari, ada orang memandang rendah satu perkataan yang dianggap tak ada apa-apa, tapi disebabkan perkataan tu Allah sayang dia dan dia dimasuk dalam syurga. Sambungan hadis tu, ada orang menganggap satu perkataan bagi dia tak ada apa-apa, tapi kerana perkataan tu Allah marah dia dan menyebabkan dia masuk dalam neraka. Perkataan yang sia-sia ni menyebabkan kita masuk dalam neraka. Dalam rumah kadang-kadang kita marah kan, ya Allah, korang semua kalau tak ada dalam rumah ni lagi bahagia hati bapak. Allah dengar tak dengar kita cakap tadi? Allah dengar. Kita cakap yang salah. Mak kata, ya Allah, nak korang tak ada lagi bagus, bahagia hati mak. Allah dengar tak dengar cakap tu? Allah dengar. Sebab tu tuan-puan, kau letih, lesu, jangan mengeluh. Depan orang tak boleh, belakang orang pun tak boleh. Jalan pergi masuk bilik air, sepak pintu, bodoh semua orang. Allah dengar ke tak dengar? Allah dengar. Dalam kereta seorang-seorang, kereta tu, matilah kau. Allah dengar ke tak dengar? Allah dengar. Jadi tuan-puan, orang yang baik, dia nak Allah sayang dia. Dia tak akan menuturkan perkataan yang silap atau sia-sia atau bukan-bukan. Rasulullah SAW menyayangi semua manusia. Dia paling penat, paling letih. Dalam Bukhari, Nabi tidur, hati dia berjaga. Dalam Sahih Bukhari, Nabi-Nabi bila tidur, hati mereka berjaga, nangis. Tuan-puan pernah tidur nangis? Masa tidur ada air mata kat tangan, pernah tak nangis? Dalam hidup sekali tengah malam tiba-tiba nangis, risau kat jiran sebelah, dia baik tapi tak kenal Tuhan, pernah nangis tak? Ya Allah, ni abang saya baik tapi dia tak semayang, pernah tak nangis? Ya Allah, mak saya baik, dia besarkan saya tapi dia belum tutup aurat, saya sayang dia. Macam tu nak dakwah orang. Jangan dakwah orang, jiran ni bodoh betul, mayang pun tak. Dia tak betul lah. Dan macam tu bukan dakwah. Dakwah ni dia kata, ya Allah, dia baik, dia sayang dia, tapi kesian dia, sikit lagi dia tak buat. Itu dakwah. Itu yang Rasulullah SAW buat. Nabi tidur kat tangan Nabi, ada air mata, sayang kat kita. Kita tidur ada air mata tak kat tangan? Air liur je kan? Bekas-bekas muka tidur, parut-parut muka tidur, macam berperang muka. Rupanya tidur betul-betul tu, begitu tidur kan. Macam tu Nabi SAW balik rumah. Ni lelaki yang paling sibuk, tapi dia paling menyayangi keluarga. Kita kalau dah macam Nabi, saya rasa ada sikit je kerisauan atau hati perasaan Nabi. Bayangkan orang masuk ni, orang buat jahat, buat dosa, seolah-olah nampak orang yang jahat ni masuk neraka. Agak-agak kita boleh tidur malam tak? Ada selera nak makan tak? Boleh nak senyum lagi tak? Tapi Rasulullah SAW balik rumah, dia pegang tangan Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Sambil balik rumah pegang tangan Sayyidina Ali, sambil balik rumah pegang tangan. Hadis Suwaid Ahmad, dia masuk rumah, sambil jalan nak balik rumah ni penat berdakwah. Orang bukan terima dakwah dia mula-mula. Dekat 15 tahun yang awal, Nabi tak dapat balas keburukan orang kepada dia. Lepas tu ada satu perang Badar. Sebelum tu tak, dia cuma tengok orang ikut dia mati kena bunuh, orang ikut dia mati kena bunuh. Dia balik rumah, dia pegang tangan keluarga dia. Sampai kat rumah, dia ambil Sayyidina Hasan cucu dia, dia letak kat paha kanan. Umur Nabi tak kurang 55 tahun. Dia cium Hasan radhiyallahu anhu. Dia ambil Sayyidina Hussein letak paha kiri. Nabi SAW cium Hussein radhiyallahu anhu. Tangan kanan Nabi peluk Sayyidina Ali, dia cium Sayyidina Ali. Tangan kiri Nabi peluk Fatimah, dia cium Fatimah. Nabi kata, ya Allah, saya sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangi mereka. Ya Allah, sayangi orang-orang yang menyayangi mereka. Dia belajar lalu hidup ni dengan cinta. Kita semua pernah rasa cinta. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin 3 bulan. Rasulullah SAW melalui hidup ni dengan cinta seluruh hidup Nabi. Setiap saat dalam hidup ni dengan cinta. Dengan cinta ni tak penat. Dia tak pernah mengeluh. Dia bahagia susah untuk agama, untuk orang lain. Cuba tuan-tuan pegang tangan sebelah. Cuba pegang. Siapa tak pegang, berdosa. Semua pegang tangan sebelah. Pegang lama sikit. Pegang. Jangan takut pegang tangan sebelah. Pegang je. Ada rasa, jangan lepas lagi. Ada rasa sayang tak kat orang sebelah tu? Cuba tengok muka dia, rasa sayang tak? Ke rasa menyampah? Kalau rasa menyampah, bukan salah muka dia tak insem, sebab hati kita yang tak insem. Hati tu gelap. Dia kalau tengok orang nak marah je, tengok isteri nak marah, tengok suami nak marah, tengok anak nak marah, tengok mak nak marah, tengok mak ayah mentua nak marah, tengok JPJ jalan raya nak marah, tengok apa? Tengah kat jalan raya, tengok polis nak marah, tengok orang nak marah, tengok orang jalan tepi jalan nak marah, tengok apa semua nak marah, bukan salah orang. Hati kita tu yang bermasalah. Hati kita yang bermasalah. Jadi jangan marah orang. Tuan-tuan, kau nak fikir sikit, seluruh masalah dunia ni masalah diri kita sendiri, dosa kita. Dosa kita sendiri. Jangan salah kau orang. Bila kita kata kita minta ampun, Allah ampunkan kita. Satu hamba minta ampun, Allah kata apa? Dalam satu hadis, Nabi pernah baca subhanaka inni, masa naik kenderaan panjang Nabi baca, last sekali Nabi baca subhanaka inni zalamtu nafsi
faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka inni zalamtu nafsi. Maha suci engkau ya Allah, aku ni orang yang menzalimi diri aku sendiri. Dalam kata lain, aku ni degil, aku ni jahat, banyak buat dosa lagi. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li, ya Allah ampun dosaku. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang boleh ampunkan dosaku melainkan kau. Sayyidina Ali masa baca ni dia sebab tapi dia senyum. Dia ketawa, dia senyum. Yang hamba dia tanya, wahai Ali kenapa senyum? Dia kata, aku pernah naik dengan Nabi SAW naik kenderaan. Nabi pandang ke langit, Nabi senyum masa baca ni. Sebab Nabi yang kata, aku dengar Jibril sampaikan ketika aku kata, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang boleh ampunkan aku melainkan hanya yang boleh ampunkan aku, yang boleh maafkan aku hanya engkau ya Allah. Ketika itu Allah jawab, aku hamba aku tahu tak ada siapa yang boleh ampunkan dia melainkan aku. Setiap kali tuan-tuan kata subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, Allah kata hamba aku tahu tak ada yang boleh ampunkan dia melainkan aku, aku ampunkan dia. Nabi senyum gembira. Jadi tuan-tuan, bila kita buat macam ni, masalah kita, hati kita jadi lapang, jadi lapang. Tuan-tuan sekalian, ha, pegang balik orang sebelah, pegang balik, ha, kata kat orang sebelah, pegang, saya sayang awak. Siapa tak cakap berdosa, saya sayang awak kerana Allah. Semoga kerana Allah awak sayang saya. Semoga Allah bertambah sayang pada awak. Satu-satu, dua tuan-puan dah buat dua sunnah. Satu pegang tangan, nanti saya terangkan. Kedua tuan-puan telah lafazkan sayang. Satu lagi tuan-puan pegang balik ke tangan orang sebelah, kata ya Allah, saya sayang keluarga saya. Cakap daripada hati. Cakap daripada hati ni, kita cakap sayang, kita tak harap isteri kita balas sayang pada kita. Kita cakap pada anak, kita tak harap anak kita balas sayang pada kita. Kita cakap sayang sebab kita tahu Allah tengah dengar kita cakap sayang. Allah suka kita cakap kebaikan. Isteri pun sama. Cakap kat suami, tak payah harap suami balas. Tak payah harap anak balas. Buat baik, cakap sayang pada orang, kita sebab Allah dengar kita. Buat untuk Allah, tak pernah kecewa. Untung jadi orang Islam ni, buat apa pun dapat pahala. Ha, buat apa pun dapat pahala. Kena cucuk duri, dapat pahala. Sebenarnya salah kita, agaknya lari pada orang, menyuruh lalu jalan belakang, kena duri. Itu pun Allah ampunkan dosa. Kita bawa kereta, pergi entah mana-mana, tiba pancit. Itu pun ampun dosa. Sebenarnya kita yang buat hal, entah apa benda kita buat tadi. Tapi Allah maafkan. Kita cari pasal, Allah maafkan. Kita sakit kepala migrain, bergaduh laki bini, kita yang pergi bergaduh dah tua-tua ni buat apa? Tapi kita bergaduh, kita migrain. Migrain, saya baca hadis, sedih kadang-kadang. Pening kepala pun Allah ampunkan dosa. Pening kepala, demam, sakit. Tuan-tuan duduk macam ni kan, sakit pinggang pun Allah ampunkan dosa. Ha, sakit pinggang tu jangan mengeluh. Duduk sini, ya Allah, bila ni meninggal tengah mamah ni kan, bila nak berhenti ni, macam dah tengah hari dah ni. Jangan mengeluh. Kalau tuan-tuan nak mengeluh, sabar. Isteri tanya macam mana ceramah tadi bang, rasa macam nak kata matilah ustaz tu kan. Tapi sabar, alhamdulillah. Macam mana ceramah tadi, bahagia, alhamdulillah tu ceramah tu. Jangan cakap, bila dia ucap je bukan-bukan Allah dengar. Allah akan tengok hamba aku, aku pilih dia datang masjid, aku pilih dia duduk majlis ilmu. Last kali dia kata apa, penat duduk majlis. Aku pilih dah tadi Allah. Sebab tu bila kita cakap yang salah ni, menyebabkan kita dijauhkan pada kebaikan. Jangan mengeluh. Kalau tuan-puan dah tak tahan sangat penat, orang kata kita buat baik, orang kata keji, tuan-puan dah tak tahan dah, nak mengamuk dah, jangan mengamuk. Tanda tangan, ya Allah, kalau ada pahala sebab kesabaran saya ni, kalau ada kebaikan yang kau nak beri, saya hadiahkan buat mak saya dalam kubur. Untung tak mak kita dalam kubur? Untung. Saya kadang-kadang bila penat sangat, kadang-kadang adalah benda-benda ujian datang dalam hidup semua. Ada ujian sama, semua berat bagi kita. Nama pun ujian. Bila saya dah berat sangat, saya tak tahu nak cakap apa, saya senyap. Saya doa, ya Allah, kalau ada pahala untuk kebaikan ni, saya hadiahkan buat mak saya dalam kubur. Kebahagiaan buat mak saya adalah kebahagiaan buat saya. Sepanjang hidup, kita bekerja kuat-kuat, belajar rajin-rajin daripada kecil, nak tolong mak ayah. Baru nak senang setahun dua, Allah ambil nyawa orang tua kita. Kita tak dapat nak tolong dia. Kita pun nangis. Tahu tak kenapa kita nangis? Kita sangka mak ayah suruh belajar rajin-rajin, jadi orang baik, jadi orang baik untuk macam nak tolong dia. Sebenarnya tak. Dia cuma nak tengok anak-anak bahagia. Nanti budak-budak terkata tiga jumpa saya nangis. Ustaz, mak saya harap saya berjaya periksa ni. Dia nangis-nangis.
Dalam hati saya, saya tak cakap kat adik ni, tapi setelah saya dah dulu-dulu pun saya sangka macam tu juga. Saya belajar rajin-rajin, jadi orang baik, saya nak tolong mak ayah saya. Saya punya cita-cita, keluarga susah, miskin, tak ada duit langsung. Tidur masa saya kat Pakistan, tidur atas guni. Orang bagi saya kata guni, pakai selimut guni, musim sejuk. Suhu 3-4 darjah Celsius, pakai guni tidur. Saya dengar ceramah subuh, baju nipis, rasa macam nak tercabut tulang. Negara orang susah, negara orang kaya ada pemanas, negara orang miskin tak ada. Nak masak air panas, kena masak air panas. Tiba-tiba ada orang bagi alas tidur, sampai sekarang saya simpan. Saya beritahu tuan puan, kita mak ayah ni macam tu. Sebab tu kita belajar dalam hidup ni, belajar rasa sayang kerana Allah SWT, kan? Kurangkan mengeluh, cakap yang sia-sia, jangan. Allah marah, cakap yang bukan-bukan ni Allah marah. Jauhkan cakap yang bukan-bukan. Nabi kata nak masuk syurga senang je. Tahan lidah, maaf, tahan. Nabi kata apa yang antara wajah dan antara pusat ke bawah. Maksudnya tahan lidah dan jangan berzina begitulah, kemaluan. Dua, lidah dengan kemaluan. Jaga dua ni, insya-Allah jadi ahli syurga. Jangan cakap, Nabi kata ada satu orang yang sangat kuat ibadat, tapi dia menjadi penyebab kemusnahan masyarakat. Perkataan dia memusnahkan orang lain. Tuan-tuan, tuan-puan, sebelum bercakap, sebelum guna hak untuk bercakap, guna hak untuk berfikir. Allah suka ke tak suka saya cakap? Allah suka tak? Kalau Allah suka, cakap. Jangan fikir orang, orang suka tak suka lah, tak. Yang nombor satu, siapa suka? Allah suka ke Allah tak suka? Kalau Allah suka, kita teruskan. Kebenaran, teruskan. Walaupun gelap, walaupun bahaya, terus ke depan. Tapi kalau Allah kata, kita dah fikir balik semula, ni Allah marah ni. Jangan cakap. Jangan cakap. Ha, sebelum tuan-puan sekalian, cuba pegang balik tangan sebelah. Pegang balik. Ha. Ya Allah, saya sayang keluarga saya. Bila cakap macam tu, kita rasa Allah tengok kita. Ya Allah, saya sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah isteri saya. Ya Allah, sayangilah mak ayah saya. Ya Allah, sayangilah anak-anak saya. Ya Allah, sayangilah adik-beradik saya. Ya Allah, tolonglah sayang seluruh keluarga saya. Ha, cukup lepaslah tu. Ha, tengok orang lelaki tak nak lepas dah. Orang lelaki macam tu, dia susah nak pegang. Tapi kalau dah pegang, dia tak mau lepas. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berkasih sayang. Nabi SAW ajar kasih sayang. Tengah majlis macam ni, Abu Bakar dan Umar datang. Hadis Suhaib Ahmad. Nak tak aku tunjuk penghulu syurga. Orang yang mula-mula masuk syurga selepas Nabi-Nabi, kata Nabi. Abu Bakar dan Umar datang dalam keadaan keduanya sedang berpegangan tangan. Masuk majlis ilmu, pegang tangan. Dua orang tengok dia orang, menghargai orang lain. Kita orang yang dekat dengan Allah, tanda kita dekat dengan Allah, kita hargai orang. Bilal ni kulit hitam, hamba Habsyi. Sekarang tak ada golongan hamba. Sekarang tak ada golongan hamba. Bilal, golongan hamba. Hamba ni dia tak ada apa-apa. Dia kena suruh je hidup dia. Hidup untuk tuan dia, dapat makan minum tu je. Tak boleh komplain, tak boleh cakap apa-apa. Satu masa Bilal ni, tak pernah orang pandang Bilal. Orang tak perasan lah Bilal. Dia bukan siapa-siapa. Hamba Habsyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang mulia, Datuk Abdul Muttalib, ketua dekat Mekah. Tapi tuan-puan tahu apa jadi? Tiga malam Nabi pergi tak tidur, pergi tolong Bilal kisar gandum untuk buat kerja-kerja hamba ni. Tiga malam Nabi tak tidur tolong Bilal. Nabi kesian tengok Bilal. Nabi kata, Bilal, tidur, kerja kamu biar aku yang buat. Orang yang dekat dengan Allah, kalau fikir buat apa nak dakwah Bilal, apa untung pada Islam? Tapi orang yang dekat dengan Allah tidak memandang rendah walaupun seorang manusia. Dia paling baik, paling sempurna, paling wangi, paling cantik, wajah paling indah, paling disayangi daripada Adam sampai kiamat. Dia paling disayangi oleh Allah. Kalau dia nak sombong, patut dia boleh sombong, patutnya Allah sayang dia. Tapi dalam hati beliau tak ada sombong walaupun sebesar zarah. Sikit pun tak ada sombong. Dalam dunia hari ini, perkataan yang paling banyak manusia tuturkan, apa dia? Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ada puluh ribu pelajar yang sekarang waktu kita duduk sini, ada puluh ribu pelajar tengah hafal perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ia dituturkan daripada hati yang paling ikhlas dalam dunia. Perkataan yang paling banyak diulang kerana dituturkan dengan ikhlas. Sampai hari ini, perkataan yang tak pernah, buku saya tulis, buku-buku kat kedai-kedai, paling lama pun setahun je. Lepas tu tak ada orang nak beli dah. Setahun dah tak ada orang nak beli dah. Tapi kitab-kitab ulama dulu panjang sikit. Panjang lama, panjang banyak.
Tapi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang paling banyak diulang. Sebab dia dituturkan daripada hati yang paling ikhlas dan perkataan itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, belajar rasa sayang pada keluarga. Boleh insya-Allah kan? Peluk anak-anak. Dulu kita sayang dia sebab dia cantik, sebab dia handsome suami saya. Sekarang saya sayang dia sebab saya nak Allah sayang saya. Beza langit dengan bumi. Nampak macam sama kan? Ada orang jalan tengah pegang tangan. Tapi sebab dia tengah bercinta, sebab isteri makwa dia bawa tengah ni lawa. Ha, tengah gila kan? Dia tengah, maaf kata, dia tengah gilakan pasangan dia. Tapi ada orang, dua orang tua jalan pegang tangan. Dua orang haji dengan hajah ni pegang tangan, pergi surau keluar ceramah ni kan? Pegang tangan. Ha, walaupun dah tak boleh buat apa dah. Boleh tengok-tengok je, jeling-jeling. Tapi pegang tangan sebab dia ingat Nabi pegang tangan keluarga. Apa pandangan Allah pada dia? Beza dengan orang yang tadi buat cuma kerana dia nak buat. Beza langit dengan bumi. Sebab Allah tengok Sayyidina Ali tengah perang, orang nak bunuh dia. Patut tengah perang memang orang berlawan lah, dia nak bunuh. Dia dapat lawan nak pukul musuh tu, tiba-tiba musuh tu ludah muka dia. Bila ludah terus dia berhenti, dia terus jauhkan diri dia. Orang semua terkejut. Musuh tu boleh bunuh kau balik, kau cepat berundur. Dia tak sentuh orang tadi. Sebab dia kata, aku takut aku bunuh dia sebab aku marah pada dia. Orang tak tahu niat dia, tapi dia tahu Allah tengok dia. Allah tahu apa dalam hati kita. Sebab tu tuan-puan jangan perasan dengan pujian penghargaan orang. Saya pun samalah cakap tu diri saya ni. Orang puji kadang-kadang, orang hargai, beri anugerah ni, anugerah ni. Kita pun perasan, jalan tak jejak bumi. Inilah tokoh yang sebenarnya kan. Saya cakap ni, saya dapat daripada ni. Saya jalan macam tak jejak bumi tau. Turun kereta tu macam meluncur rasa. Gitu lah terbang. Pakai jubah ni tapi macam terbang gitu. Tapi kita kenal diri kita siapa sebenarnya. Kita kenal diri kita siapa sebenarnya. Hati kita yang belum bersih. Ada kotor lagi. Tengok orang dapat kebaikan, ada diri hati lagi. Tengok orang senang, ada rasa susah hati. Tengok adik-beradik senang pun susah hati. Tengok anak saudara lebih pun ada rasa lain macam. Kita kena taubat pada Allah. Itu maknanya hati kita belum baik. Allah puji Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah puji beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah hantar rasul di kalangan kamu sendiri, manusia. Yang segala beban, sakit, susah, sedih kita, beliau rasai. Siapa dah doakan mak dia pagi ni? Dia dah doa sungguh-sungguh daripada hati dia doa, ya Allah ampun dosa mak yang saya sayangi. Siapa dah doakan mak dia? Semua ikhlas tak angkat tangan ni kan? Saya tahu tuan-puan dah doakan mak ayah. Kalau tuan-puan nak tahu, ada seorang lelaki yang nangis untuk mak kita, doakan mak kita, lebih daripada kita doakan mak kita. Nama lelaki itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa doakan anak-anak dia? Nangis-nangis kita doakan anak kita. Kita doakan anak orang, ada tak? Ada juga. Ya Allah berilah anak-anak kawan-kawan saya semua berjaya, cemerlang. Bagi semua dapat baik, jadi orang berjaya. Tapi anak saya kalau lagi cemerlang, lagi baguslah kan. Ya Allah bagi anak semua cemerlang, anak saya paling cemerlang lah. Tapi yang lain pun boleh cemerlang juga. Tapi kalau boleh anak saya lah yang depan sekali kan. Dia mesti macam tu punya. Tuan-tuan sekalian, saya anak masa kecil, masa ni sekarang anak pun kecil-kecil, sekolah rendah lagi. Saya ingat masa anak saya seorang, sekarang empat, segala puji bagi Allah. Tengah-tengah macam ni, sekolah tadika, anak saya kena hafal Quran kan. Biasanya anak-anak tuan-tuan sama macam ni. Tiba-tiba cikgu letak anak saya ke belakang sikit tau. Pegang mic duduk belakang, tak nampak muka. Member kecil, tak nampak muka. Duduk ke belakang, dia begini yang besar-besar kat depan. Jadi saya kata, ya Allah, bapak penceramah mulalah kan. Cikgu, dalam hati kan. Biarlah anak saya tu ke depan sikit, tak nampak muka dia. Jadi kita nak anak kita ke depan sikit, supaya nampak muka dia. Tuan-puan tahu tak, macam mana apa yang kita rasa kita nak yang terbaik buat anak kita. Ada seorang lelaki yang nakkan yang terbaik buat anak kita semua. Nama lelaki ni ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak-anak beliau susah, sakit, derita. Demi anak-anak kita semua bahagia dan berjaya. Untuk tu tuan-puan, kau nak rindu orang, nak sayang orang, nak ikut seseorang, nak gilakan orang. Tak ada orang lebih baik yang patut kita cintai, kita sayangi lebih daripada manusia ni yang Allah sendiri iktiraf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar sayang pada orang lain. Dan tuan-puan, agak-agak dulu-dulu moyang-moyang kita tak Islam, Nabi sayang tak moyang tuan-puan? Saya nak tanya soalan tu. Sayang ke tak? Sayang tak moyang kita dulu-dulu yang tak Islam? Sayang.
Agak-agak Nabi sayang tak atuk nenek saya yang tak Islam? Nabi sayang tak pakcik-pakcik saya yang tak Islam? Kau rasa sayang ke tak? Nabi sayang. Kalau tak sayang, dia tak hantar sahabat-sahabat yang disayangi pergi dakwah jauh-jauh dan banyak mati kena bunuh. Negara-negara tak terima dulu-dulu dihantar dakwah kasih sayang. Dia sayang kita. Jadi kita dapat Islam kerana ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita pula untuk sayang orang lain. Sayang orang lain. Orang bukan Islam buat tak baik pada kita, patut, sebab hati dia belum kenal Allah. Kita hati yang kenal Allah buat buruk pada orang lain, patut ke tak patut? Tak patut sepatutnya. Zaman Nabi, kalau masuk Islam je bahagia dulu-dulu. Jadi orang ramai-ramai masuk Islam, negara demi negara masuk Islam. Sekarang, kita orang Islam pun dah tak apa bahagia dah. Orang Islam pun dah kurang bahagia. Jadi tuan-puan kena usaha bahagia. Sampai anak-anak semua doa, anak perempuan doa, ya Allah, kalau saya ada suami esok, bila bab suami saya baik, warak, lemah lembut, penyayang, macam bapak saya. Itu tanda tuan-puan dah jadi contoh yang baik buat anak-anak perempuan. Anak lelaki pula doa, ya Allah, esok kalau saya kahwin, berilah isi saya macam mak saya. Tu tuan-puan dah jadi contoh yang baik. Tapi kalau anak-anak semua doa, ya Allah, tolonglah selamatkanlah saya. Janganlah saya ditimpa bala dan bencana ini, kan. Janganlah beri suami macam bapak saya, kan. Mati meninggallah saya nanti. Ya Allah, pohon dijauhkan sejauh-jauhnya, kan. Macam tu. Satu, bila satu orang tu meninggal, satu dunia menangis sebab dia meninggal dunia, kan. Semua nangis. Tapi rupa-rupa isi dalam dengan anak-anak sujud. Ingat sebab nangis, rupanya bahagia. Alhamdulillah bapak dah meninggal dah. Taklah sampai itu. Itu maknanya jahat sangatlah. Anak sujud syukur. Alhamdulillah, isi bersyukur. Ya Allah, akhirnya taklah sampai terpaksa saya bunuh suami saya, kan. Alhamdulillah syukur. Macam tu. Ataupun perempuan meninggal dunia, kan. Suami dengan anak-anak semula rumah sujud syukur. Tak angkat-angkat kepala, kan. Ya Allah, bahagia betul mati juga akhirnya, kan. Jadi tuan-puan sekalian, taklah sampai macam tu. Maksudnya ialah nak tahu kita baik ke jahat, macam mana keluarga kita menilai kita, itulah kita yang sebenar-benarnya. Kenapa orang suka marah-marah keluarga dalam rumah? Nabi SAW, kalau dia pegang sesuatu, Nabi, kalau orang pegang tangan Nabi, Nabi tak akan tarik tangan sehingga orang tu tarik tangan dia. Pernah orang jumpa Rasulullah, dia jumpa Nabi sekejap, dia masuk Islam. Nabi punya sifat kalau orang pegang tangan, dia tak tarik tangan sehingga orang tu tarik tangan. Hadis Nabi pegang tangan, dosa berguguran. Yang mahram lah, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ataupun isteri anak perempuan kita, dia pegang tangan. Nabi kalau bercakap dengan dia, sebab tu kalau anak-anak kita kat rumah pegang tangan, jangan tarik. Tu sunnah Nabi. Allah pandang kita tarik. Bukan luak pun tangan, tapi kedekut betul tangan dengan anak, kan. Dengan anak bukan main kedekut. Tapi kalau ada seseorang, katalah bukan presiden Amerika ke datang, Amerika tiba-tiba, kan, tak ada kena-mengena, datang, tuan-puan nampak, tuan-puan semua sibuk nak salam, ambil gambar senang sikit, recommend nanti, kan, ambil gambar, dapat sesuatu. Tuan-puan sekalian, anak kita, kita pegang tangan, kita tarik tangan kita. Cucu kita tarik, pegang tangan, jangan tarik. Sunnah. Tuan-puan tarik, Nabi orang pegang, dia tak pernah tarik tangan. Pernah hamba-hamba yang buat majlis makan, memang senang cakap, kalau kita majlis tu, kalau pergi pun hina. Hamba-hamba punya kenduri, hamba-hamba pun buat kenduri. Tak pernah orang Arab datang. Tapi tuan-puan nak tahu, kenduri ni Rasulullah SAW pergi. Orang tu pegang tangan Nabi, ya Rasulullah jangan kecewakan kami, mai ikut saya. Dia pegang tangan Nabi, datang pergi kenduri. Nabi tu ikut makan kenduri dia. Sahabat-sahabat tengok dalam bab tawaduk, hai tu sahabat. Sahabat-sahabat tengok menangis. Rasulullah SAW manusia paling mulia. Dari segi masa, kalau sekarang kita pergi bantu orang miskin, orang nampak kita hebat juga. Masuk Facebook, kan. Saya lah itu, kan, selfie satu. Jadi orang nampak mulia. Dulu tak. Kalau duduk dengan hamba ni memang nampak hina betul. Dekat dengan hamba ni nampak hina. Sekarang kalau haji pegang tangan isteri, boleh jadi riak juga, kan. Pegang tangan isteri, oh, kata bahagia betul jadi macam haji, kan. Yang mau tepi jalan semua doa, ya Allah, kalau lah saya dapat jadi isteri haji tu juga, kan. Sebab tengok baik betul haji tu. Pegang tangan, contoh, maafkan, eh, contoh. Tapi kalau zaman Nabi SAW, kalau pegang tangan tu, wanita masa tu kena bunuh. Wanita dianiaya, dizalimi. Tapi Rasulullah SAW melayan wanita ni dengan begitu baik dan begitu mulia. Sebab dia buat untuk Allah sayang. Dia bukan buat untuk orang sayang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, untuk tu belajar kasih sayang ni. Boleh insyaAllah. Nabi kalau anak dia, kalau orang cakap, dia tak pernah cakap macam ni. Dia pusing seluruh badannya. Katalah abang kita yang tengah rakam ni, kan. Katalah saya pandang abang. Dia pusing seluruh badan. Nabi tak pernah cakap macam ni. Ya abang. Saya. Nabi SAW pusing semua badan. Kita kalau anak kita cakap, kadang anak kita datang yang kecil-kecil, kan. Kalau yang muda-muda lagi macam saya ni, anak datang kadang bawa kertas, bawa pen, cuik kaki ayah. Dekat 15 minit dah cuik kaki ayah. Ayah.
Ayah. Oh ayah. Ya, ayah. Ayah pun tengah tengok handphone, tengok Facebook like ada tak ada. Ayah, last sekali anak jerit. Ayah. Anak jerit, kita pun, ya Allah, besar jerit-jerit dekat ayah. Apa dia? Anak baru 3 tahun lebih baru datang. Tunjuk kertas. Apa benda kau buat? Tak ada apa pun. Anak tu macam nak meninggal, bawa kertas, bawa pen tu. Apa ni? Anak begitu. Apa dia? Tak ada apa, kosong ha. Tak ada apa. Betul. Ni semua kertas kosong, tak ada apa pun ha. Tak ada apa-apa pen. Tahu tak apa anak tu nak tunjuk? Selama ni dia pegang kertas pun tak pernah. Tapi tuan-tuan tak pernah nak tahu. Hari ni dia pegang pen, pegang kertas. So ayah dia tolong lukis tu dia. Dia bersyukur Allah beri dia dapat pegang pen, kertas. Tapi kita punya kedekut nak pandang muka anak kita. Kedekut nak pandang muka mak ayah kita. Saya pergi kedai kat Kepong. Ha, jangan marah orang Kepong kan. Masa tu kat Kepong, tak kedai kat Kepong. Ha, satu restoran, ramai orang datang. Semua pegang phone, mana-mana restoran semua pegang phone. Tak berhenti tengok handphone ni, tengok satu kedai, tak ada satu orang pun tak pegang phone. Tiba ada satu keluarga Cina duduk, dia tak pegang phone. Saya kata, bagus keluarga Cina ni. Ha, bukan sebab saya Cina, sikitlah sikit. Tiba dia duduk, bagus. Tiba-tiba lepas dia order, lepas dia order makan, dia orang pun semua keluar phone juga. Saya kata, teruk juga Cina ni, sama macam aku jugalah kan. Tiba-tiba atuk dia umur 80 tahun tu, nampak macam umur ayah saya 80 tahun. Dia cakap dengan cucu dia, cucu dia, eh kalau kita, atuk, sibuk. Atuk pun kadang mengacau cucu dia. Tengok, tengok. Dia marah. Cucu-cucu dia semua tak nak dengar. Dia cakap dengan anak dia yang betul tak. Ada satu orang pakai paling handsome. Saya rasa dia yang paling berjaya dalam keluarga tu. Meja banyak sambung, mesti dia akan bayar makan tu. Patut anak ni tak panggil macam anak yang kecil tadi. Dia pun pegang phone. Bapak dia cakap, bapak dia tak bercakap, dia angguk. Saya tengok, saya belajar daripada mereka ni, saya belajar sesuatu. Ayah mak kita jumpa sekali-sekala belanja makan, tapi dia cakap kita tak pandang muka dia. Untuk tu kalau mak ayah kita cakap, pandang muka dia. Walaupun mak ayah kita bukan Islam, kalau ada kita kena pandang muka dia. Dia marah kita pasal Islam. Kita dengar, bodoh kau ni masuk Islam, contohnya kan. Apa nak jadi? Apa sal otak kat mana kita macam ni? Ya, saya bodoh mak, macam tu. Jadi faham tak? Ha, kalau ada keluarga marah, ada keluarga orang marah, cakap bodoh kau, ya saya. Betul. Bodoh ya saya, memang bodoh betul kan. Ha, tak payah marah lagi, dia cakap jangan balas. Ha, bodohlah kau. Kau lagi bodohlah kan. Habislah. Ha, mana dah gagal lah. Ha, tiga kali dengar sabar, last sekali menjerit juga. Habis. Yang tadi semua habis dah. Jadi kalau cakap diam, kita bukan buat untuk dia, tapi kita nak buat supaya siapa sayang kita? Allah sayang. Satu orang cakap buruk, malaikat lari daripada dia. Dia cakap buruk, malaikat lagi. Tuan-puan, malaikat dia datang dekat dengan kita, duduk dengan kita. Tapi bila kita cakap buruk, cakap kasar pada keluarga, pada mana-mana orang, malaikat lari. Tak dapat pertolongan Allah. Rugi tak kita? Hidup ni bukan soal pandai ke tak pandai. Bukan soal kaya ke miskin. Hidup ni soal dibantu oleh Allah atau tak dibantu oleh Allah. Ditolong oleh Allah atau Allah tak tolong. Kalau ditolong, kita orang yang paling beruntung. Kalau dia tak tolong, kita ada satu dunia pun tak ada apa-apa makna. Tak ada apa-apa makna. Yang penting kita ditolong oleh Allah tu pun tidak. Nak bangunkan keluarga, perlu bantuan Allah. Nak bangunkan isteri, mak ayah, perlu bantuan Allah. Jadi tuan-puan sekalian belajar eh. Kalau boleh makan kat rumah dalam dulang, makan berjemaah. Tu sunnah Nabi. Ada satu keluarga bergaduh. Nabi kata makan berjemaah tak? Dia kata tak. Makan berjemaah. Makan berjemaah ni menyatukan hati. Siapa kat rumah makan berjemaah, angkat tangan. Ah, tak ada, saya seorang je. Saya makan berjemaah, makan sekali. Kalau boleh makan satu bekas. Amai tadi haji-haji ni jauh juga kan. Makan nasi ambeng kan. Makan dalam dulang. Kalau keluarga ramai dalam dulang lah. Kalau berdua jangan dalam dulang. Seram tengok kan. Dulang besar ni, makan suami isteri je. Makan pinggan kecil pun tak apa. Ha, nak romantik pinggan besar ni diorang kan. Oh, nak diet. Tengok dah 1,000 kali tambah. Makan. Sunnah makan berjemaah. Ada keluarga kat US kawan saya, dia masuk Islam. Tuan-tuan tahu sebab apa? Dia suami isteri asyik bergaduh. Bergaduh je, dia tak Islam. Tak tahu kenapa. Pandang bergaduh. Awak pandang-pandang saya, kenapa? Pandang bergaduh. Dia tunduk. Ya Allah, orang cakap tak pandang. Pandanglah sikit, bergaduh juga. Diam je. Ni bang, cerita lah. Entah awak lah cerita. Entahlah, tak tahu nak cerita apa. Tak bercerita pun bergaduh juga. Ya Allah, awak ni bercakap je tak berhenti. Bercakap pun bergaduh juga. Last sekali dia stres, dia lalu tepi masjid kat US. Ada satu masjid. Di tengah jalan, orang kat masjid tu tengah makan dalam dulang. Tengah makan dalam apa? Dulang. Orang tu ajak dia makan. Dia pun makan dekat masjid tu, dia datang makan. Dia makan, dia rasa seram-seram dia punya tekak dia. Dia tengok tangan hijau, hitam, biru, coklat. Macam-macam negara kat US dia yang masuk sini. Dia tengah makan, tengok makan satu dulang pula. Ada kuah-kuah pula. Oh Allah Akbar kan. Tengah makan, dia beritahu kat isteri dia. Orang Islam tu, tangan lain-lain colour.
tapi hati satu. Sebab makan sekali, kita makan sekali lah yang dia makan sekali, lepas 3 bulan dia dah kurang bergaduh dah. Gaduh juga sikit-sikit. Isteri kata, abang baru makan macam orang Islam. Kalau kita masuk Islam agak-agak kita bahagia tak? Pasangan dia masuk Islam sebab makan berjemaah je. Sebab makan apa? Berjemaah. Ha, saya baru ni satu orang Cina masuk Islam. Saya kat bengkel, dia datang-datang ni maki orang Islam. Islam ni jahat, tipu, bodoh, jahat. Ha, tak berhenti. Maaf saya kata, dia kata orang Melayu ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia ingat saya Melayu ke tak tahu, saya Cina juga, tanpa juga orang ni kan. Gila marah orang tu, kalau berani pergi marah saya buat apa. Dia marah-marah saya, dia marahlah orang Melayu, orang Islam. Tak berhenti dia marah, cerita betul ni. Kat bengkel, tak apa benda angin dia, dia marah saya. Saya kalau orang marah ni saya tak kisah. Saya kesian dia, saya tahu mesti kat rumah isteri dia marah. Dia marah saya, tak apalah saya bagilah peluang. Dia marah-marah, saya nak cakap je, saya dah geram nak cakap, tak tahan juga saya. Saya nak jawab je, dia tinggikan suara dia, mana tak bagi saya cakap, sabarlah, duduklah begitu kan. Ha, habis dia cakap, dia nak balik, saya tak sempat dakwah, saya geram lah. Ha, dia cerita Islam tak betul, agama ni betul-betul, saya bagi dia kad. Saya kata, abang lain kali kalau rasa geram lagi, jangan gaduh dengan orang lain. Abang jumpa saya, marah saya lagi. Jadi malam tu rupanya dia tengah stres, dia telefon saya lagi sekali. Dia kata boleh ajak jumpa, saya suruh pergi semayang ajak, janganlah teruk sangat ketampau juga muka orang ni kan. Marah, marah, marah. Saya pun pergi jumpa dia kat kedai, dia cerita-cerita-cerita. Last sekali, lepas habis dia cakap, saya cakap-cakap sikit-sikit, dia nak masuk Islam. Saya beritahu abang, saya tak tahu nak cakap kat abang macam mana. Tapi saya nak beritahu abang, abang akan bahagia bila kenal dalam dunia ni tak banyak Tuhan, cuma satu Tuhan, nama dia Allah. Cuma Allah yang boleh beri letak bahagia dalam hati kita. Kenal Allah, banyak duit bahagia. Tak ada duit pun bahagia. Kenal Allah, bujang bahagia. Tak kedia Allah tak kahwin pun bahagia. Tak kedia Allah berkahwin bahagia. Tak kedia Allah ada anak, tak ada anak bahagia. Tapi kalau tak kenal Allah, ada semua pun tak bahagia. Sebenarnya bukan sebab lain, sebab hati tu kenal Allah ke tak. Lepas tu saya beritahu kat dia, dia nak masuk Islam. Tuan-puan tahu sebab apa dia masuk Islam? Dia kata dulu pernah sekali saya nak masuk Islam, sekali tu je lah. Dia pergi masjid dekat sekolah, apa dekat sekolah dia ada program Maulid Rasul macam ni. Jadi makan dalam dulang. Cikgu dia kata, mana ni wang, mana wang? Wang tak ada, jangan mula makan. Ha, jadi Maulid Rasul kan? Ha, kat Johor, kat Negeri Sembilan sama tak? Makan dalam dulang. Ha, sekolah-sekolah. Bagus buat, dia makan dalam dulang setiap kali Maulid Rasul. Dia pun makan sekali. Dia kata setiap, dia sampai sekarang dia ingat. Sebab tu dia nak masuk Islam. Kedua hari ni, sebab ustaz dengar je saya marah. Saya belum pernah jumpa lagi orang sanggup kena marah macam ni kan. Siap belanja makan, lepas marah belanja makan. Dia tak tahu saya nak tumbuk dia. Saya bukan baik pun, tapi sebab nak belajar kan. Allah tengok kita, nak belajar. Bila lagi dah lama hidup, akan saya kata saya belum baik, saya belum baik. Memang kita tak baik, tapi kena jadi baik. Kena jadi baik. Kalau saya tanya ke haji-haji semua, siapa nak isteri yang baik, yang soleha, yang jujur, amanah, bertakwa? Angkat tangan, siapa nak isteri yang baik, nak isteri perempuan lemah lembut, ha, muka senyum 24 jam kat rumah. Siapa nak isteri macam tu? Ha, siapa yang akak-akak nak suami yang jujur, suami yang amanah, yang baik, yang warak? Angkat tangan. Oh, semua angkat tangan kan? Siapa nak anak yang baik, jujur? Siapa nak anak yang baik? Semua nak. Tapi tanya diri kita, kita dah jadi baik ke belum? Kita dah jadi baik ke belum? Ada tak kita berusaha jadi baik? Perbetulkan diri kita, betulkan sembahyang kita khusyuk, betulkan perkataan kita, tinggalkan perkara yang jahat, jadi macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh dunia sebegitu tuan-puan, semua orang dahagakan orang yang baik untuk menjadi orang yang dekat di sisi dia. Semua orang dalam dunia. Orang paling jahat dalam mana-mana tempat pun dia bekerja, dia nak kawan dia baik supaya tak tipu dia. Dia tipu semua orang tak apa, tapi kawan baik dia jangan tipu dia. Jadi maksudnya semua nak orang baik, betul kan? Tapi kita tak mau jadi baik. Kita tak nak jadi baik. Untuk tu kita bercita-cita tahun ni Maulid Rasul, kita nak jadi baik macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh insya-Allah, siapa nak jadi baik macam Nabi? Sampai orang tengok muka kita pun orang nak masuk Islam. Orang dengar percakapan kita pun orang akan semakin sayang pada Islam. Kita bukan nak apa-apa daripada dia. Kita cuma nak dia bahagia, kita dia nak masuk syurga. Boleh insya-Allah tuan-puan? Belajar kasi. Jangan benci-benci. Rekod saudara mara dah lama-lama gaduh, telefon balik. Pakcik makcik, mak ayah mertua, jangan gaduh-gaduh dengan orang. Sebab ada orang masuk syurga kerana dia menjaga silaturahim dengan baik. Dia memaafkan orang. Dia menutupi aib orang yang dia, aib yang disembunyikan. Kecuali aib tu memang dibuka suruh orang semua tengok. Aib ini disembunyikan. Keluarga kita ada aib-aib yang kita tahu, kita senyap, kita doakan dia, bawa dia pergi masjid dengan ceramah supaya dia perbaiki. Kita bukan nak datangkan masalah tu, tapi kita nak selesaikan masalah tu. Dan tuan-puan sekalian, belajar berkasih sayang. Boleh insya-Allah nampak anak-anak peluk, cium, rasa sayang. Kalau orang tengok anak-anak, tengok budak-budak tak rasa sayang, kata Nabi, orang yang tidak mengasihi, dia tidak dikasihi. Tengok keluarga sayang.
Allah sayang kita. Kita nak berjuang macam orang dulu, jauh langit dengan bumi, jauh langit dengan bumi. Tapi apa yang kita boleh buat, sayang. Sayang ni senang. Beri salam, senyum, masuk rumah beri salam. Tengok orang tua beri salam. Tengok haji-haji umur lama-lama. Jangan benci, walaupun haji tu kadang-kadang dah berumur, kadang dah penat dah. Tengok dia dah berumur 80 tahun, sayang dia. Sebab 80 tahun Allah pilih dia dapat sebut nama Allah. 80 tahun sanggup duduk ceramah time macam ni, tengah pagi-pagi duduk dengan ceramah saya, budak-budak ceramah. Haji sanggup duduk sini sampai 80 tahun Allah pilih haji. Siapa pilih haji? Allah yang pilih. 80 tahun Allah pilih dengan ceramah ni. Allahu Akbar. Tengok anak-anak adik-adik kecil-kecil macam ni. Yang ni adik-adik ni, ha, duduk depan ni. Adik nama apa? Umur berapa? 14. Ha, 14 tahun dapat dengar ceramah duduk depan ni. Ni nama apa? Umur berapa? 17. 12 tahun. 12 tahun dapat dengar ceramah macam ni. Siapa yang pilih anak ni duduk dalam ceramah ni hari ni? Allah yang pilih. Sebelum tuan-puan bersalin anak, ada tengok katalog muka anak. Doktor kata pilihlah muka mana satu nak. Tengoklah jenis macam mana, nak darah apa, nak pandai macam mana, nak pandai matematik boleh pilih. Tiga je pilih, tak boleh lebih ya. Ada tak pilih? Ada anak-anak ni sebelum lahir dalam perut dulu mak kata ni pilih muka bapak nak macam mana? Lahir kat negeri mana? Tak ada siapa pilih. Siapa yang takdirkan dia jadi mak ayah atau anak kita? Siapa takdirkan? Allah. Sebab Allah nak masukkan iman dalam hati tuan-puan, dan supaya tuan-puan menjadi penyebab untuk orang-orang yang tak Islam datang berislam. Pasti tak ada tersilap. Apa Allah buat sempurna, perfect. Tak ada kurang, tak ada tersilap, tak terlebih, tak terkurang. Ha, tak ada mana-mana. Allah balas mesti sebaik-baiknya. Jadi tuan-puan belajar berkasih sayang. Tu pertama. Baru pertama eh. Taklah dah 1000 dah, banyak dah. Saya ringkaskan tuan-puan. Tuan-puan macam nak nampak teruk dah tu. Saya nak meninggal dah nampak ni. Tapi jangan risau lah, memang tak meninggal dengan ceramah ni. Ha, kemudian keluar rumah. Keluar rumah kaki apa? Saya jual buku ni, tak jual, jual kat luar tu. Keluar rumah kaki kiri, baca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Siapa baca ni, Allah jaga dia, Allah cukupkan rezeki, Allah jauhkan syaitan, Allah pimpin dia. Kedua, ada sahabat Nabi ada masalah hutang. Nabi ajar masuk rumah beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali selawat. Saya selalu buat. Sahabat tu buat, masalah hutang dia selesai. Saya pun bila susah saya buat. 2-3 hari saya buat, masalah hutang saya selesai. Ha, tapi hutang kereta rumah tak selesai lah. Dan tengok lepas baca je, ada orang hantar surat bank hantar. Sempena maudhu Rasul dan doa yang diamalkan. Ha, kereta dihalalkan, tak ada. Biasa bank hantar sebaik-baik orang ialah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis saya Muslim, bank hantar. Tapi kalau nak balas surat bank boleh. Dalam Bukhari, ada peniaga masuk syurga. Sebab dia memudahkan orang bayar hutang. Itu kau nak balas surat bank lah. Tapi bank tak nak balas surat, suruh bayar hutang. Pandai berhutang, pandai bayar eh. Kemudian baca hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Nabi kata saya baca ni 7 kali pagi, 7 kali petang. Tak ada berita sedih menimpa dia walaupun dia tak yakin. Siapa janji? Daripada lidah Rasulullah SAW. Janji tu daripada Allah SWT. Kita pun baca 7 kali pagi, 7 kali petang. Tak ada berita sedih menimpa kita walaupun tak yakin. Kemudian baca surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ramai ada orang jumpa saya, ustaz, saya dah minta ustaz nasihat saya cara nak bangunkan anak saya dengan solat selain doa. Doa saya dah penat dah, ustaz. Doa saya dah penat dah. Saya kata ke apa tak doa yang Allah cerita dalam Quran? Apa dia? Surah Ibrahim 40. Yang mana ustaz? Rabbi ja'alni, dia tak sambung lagi. Mana belum dapat lagi lah. Dulu tuan-puan dapat semayang ni sebab mak ayah kita baca doa ni. Hak seorang anak, bapak dia mendoakan dia dengan doa ni, kata ulama. Jadi dulu mak ayah kita doa, kita dapat jaga semayang sikit-sikit lah hari ni. Ada bapak imam, anak semua warak-warak, seorang mangkuk sikit. Tapi bila dia meninggal, artis terkenal kan. Dia cerita kat saya, bila bapak dia meninggal, dia mula jaga semayang. Banyak artis-artis itu sebab bapak dia imam, hari doakan dia. Jadi hak dulu kita dapat semayang sebab atuk kita doakan. Sekarang tuan-puan, giliran tuan-puan pula, hak anak tu kena tunaikan. Baca doa apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Tu hak anak. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan solat. Ha, bukan nak, anak dulu, aku dulu jadi contoh. Wa min zuriyati, dan keturunan zuriat aku. Semua doa dalam Quran, doa untuk anak-anak, dia bermula baiki diri kita. Wa aslihli fi zuriyati. Ya Allah, perbaiki diri aku dan keturunan zuriat aku. Baikkan siapa dulu? Saya kena baik dulu. Saya kena jadi contoh untuk anak saya dulu. Tu hak anak. Satu, doakan. Kedua, kita menjadi contoh buat buat anak kita. Kemudian tuan-puan,
Kalau hilang apa-apa, Nabi kata sahih Muslim, baca doa ni Allah beri pahala dan ganti lebih baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni, ganjarkan fi musibati atau musibah ini. Wa akhlif li, gantikan khairan minha dengan lebih baik. Ummu Salamah, kisah cinta dipanjang, suami dia meninggal, dia baca doa ni dapat kahwin dengan Rasulullah SAW. Akak-akak mana-mana yang lama tak ada kan, boleh baca doa ni. Dia dapat suami yang salam, baik, yurak, lembut-lembut, anak raja-raja. Itu saya gurau lah. Boleh baca doa tu kak, eh? Akak kata, makcik ni ustaz tak mau dah lah, tak nak kahwin dah lah. Kahwin membuat tambah beban, buat apa nampak? Dia nak juga, tapi yang tambah beban dia tak nak. Ha, tapi kalau yang buat tambah bahagia, buat kebaikan, buat ke syurga, dia nak. Jadi macam makcik, bacalah doa tu. Ha, jangan kat akhirat boleh pilih suami mana makcik nak. Katalah kahwin tiga orang dalam dunia meninggal, last kali kat akhirat boleh pilih mana yang paling sayang, paling cinta, boleh pilih. Jadi tak, jangan risau kahwin dengan orang lain, tak dapat dah jumpa lelaki yang pertama tu lah, bulan purnama, matahari, bintang. Dia boleh jumpa balik, dia boleh pilih mana suami dia nak dalam syurga nanti. Tak boleh pilih tiga-tiga, tak boleh lah, melampau. Pilih seorang je. Jadi abang, abang saya hilang laptop, baca-baca doa ni, lepas seminggu dapat laptop baru, hadiah orang bagi kat dia. Isteri saya hilang handphone, dia kata abang dah baca-baca tak dapat-dapat lagi. Saya tengok air lahir, dapat juga. Dia kata, makbul doa ni. Ha, lepas ni kat rumah semua hilang kan dia. Cukuplah tu tuan-puan. Al-Ahqaf ayat 15, saya baca Allah beri keluarga dia taat. Masyat dan Talhah nak didegil apa nak baca. Siapa umur 40 tahun ke atas, angkat tangan. Ha, baca doa ni. Rabbi auzi'ni anashkura ni'matakallati anamta alaya wa ala walidayya wa ana'amal salihan taradahu aslihli fi zuriyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya baca doa ni, Allah buat keluarga dia taat. Ada juga dalam ni saya tulis doa supaya dapat anak. Dalam Quran ceritakan Nabi-Nabi, dalam surah Maryam 1 sampai ayat 10, 11 begitu, cerita macam Nabi Zakaria nakkan anak. Dalam rumah tangga, ujian yang besar juga, tidak diberikan anak. Dan Allah beri sebab dia sayang. Dia tahan pun sebab dia sayang, bukan sebab dia marah, sebab dia sayang. Jadi diceritakan Nabi Zakaria doa, akhirnya Allah beri, Rabbi la tazarni. Dia doa, dia lahir dari umur 30, isteri 20. Dia berdoa selama 70 tahun, umur dia 100, isteri dia 90. Dalam doa tu banyak dia kata, ya Allah saya dah beruban, tulang saya dah reput, suami isteri saya pula dah mandul, ya Allah tapi saya tetap nakkan anak ni. Dia kata, Rabbi la tazarni, wahai Allah jangan biarkan aku, la tazarni fardaw anta, jangan biarkan aku tanpa waris. Rabbi la tazarni fardaw wa anta khairul warisin. Kau sebaik-baik yang beri waris. Dia cuma doa anak-anak je. Tapi kata ulama, Allah beri dia 10 lebih daripada apa dia minta. Allah lepas ayat tu Al-Anbiya 89, Allah kata, kami beri kamu anak yang tak pernah ada sebelum dan sesudah seperti beliau. Allah beri nama Yahya. Allah beri nama apa? Yahya. Allah beri nama anak. Allah beri anak yang sangat mulia, Nabi. Dan Allah beri anak dia mudah bersalin. Allah beri isteri dia jadi muda, sehat. Dia jadi sehat. 10 perkara. Untuk jangan pernah kata doa kita ditolak. Doa kita tak pernah ditolak. Allah beri dalam bentuk yang paling baik. Dan dia bergantung kepada sangkaan kita. Kalau tuan-tuan sangka buruk, dia tak membaikkan keadaan. Dia memburukkan hidup kita. Kita orang selalu baca doa tu. Boleh insyaAllah? Dapatkanlah buku doa ni. Saya tak jual kat luar tu, dia jual. Jadi boleh baca doa tu. Kongsilah. Beli 5 seorang ke? Niaga betul. Satu lagi, tangis umat supaya banyak menangis. Ada... supaya kita bagi, saya selalu bagi pada anak-anak muda jadi ketua-ketua, lelaki-lelaki yang ketua-ketua, mana-mana pemimpin saya jumpa, saya selalu hadiahkan supaya dia bertambah jiwa kerisauan agama, jiwa seperti Rasulullah SAW. Mana-mana ketua-ketua saya bagi hadiah buku ni pada anak-anak muda, anak-anak kita. Baguslah baca buku ni. Fritz Syayab masa sebelum masuk Islam tu, saya ada bagi hadiah buku ni kan. Dia kata surat 15, dia tulis kat Facebook, di antara perkara yang mengetuk hati dan jiwa dia. Tuan-tuan boleh baca lah, tapi jangan ambil gambar buku surat 15 ya. Belilah tu seorang, kalau tak nangis pulang balik lah. Saya gurau je. Satu lagi, perjalanan hidayat umat tentang orang-orang mati syahid, supaya kita lebih hargai perjuangan dan pengorbanan orang dulu-dulu. Satu lagi, isteri ku bidadari. Ini untuk mak ayah, bukan anak-anak lah, ataupun nak kahwin boleh lah. 11 kaedah bimbing keluarga. Ini saya tulis lepas mak saya meninggal, saya tulis buku ni. 11 kaedah bimbing keluarga. Saya niat hadiahkan pahala dia pada mak saya. Tapi untuk tuan-puan, saya tak hadiahkanlah buku ni. Jadi tuan-puan, isteri dia tu, dari 11 kaedah bimbing keluarga. Alhamdulillah, wanita-wanita baca selalu menjadi ubat buat hati dia, macam nak bimbing anak-anak. Selalu nangis. Laki jarang lah. Tapi ada juga laki yang nangis. Dia kata, ustaz saya baca sampai buku surat 7 je dah nangis dah. Tak sanggup nak baca dah. Terus rasa nak peluk isteri, peluk anak-anak. Lepas tu saya tak baca-baca dah, dia kata.
Sampai muka surat 7 je dia baca. Muka limah je. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dapatkanlah buku yang dekat luar, ada diskaun ni. RM20 juga diskaun dia. Jadi tuan-puan sekalian, Allah sayang kita. Boleh saya buat kesimpulan? Tuan-puan larat lagi? Buat-buat larat je lah. Kalau tak sudahkan rasa macam berdosa. Kalau tak habiskan cerita rasa berdosa. Saya rasa rasa sedih. Sebab tu kadang-kadang saya tulis dalam buku-buku tu sebahagian daripada perkara-perkara yang saya ingin nak kongsi dengan tuan-puan. Ilmu ni, setiap ilmu ni wajib disampaikan. Balighu anni walau ayah. Tuan-puan sekalian, saya masa nak cerita sikit, tuan-puan mungkin tak kenal Kak Bidi ni. Memang tak terkenal pun, jadi kena kenal. Saya masa kecil-kecil dulu, ada kaitan dengan kisah kita ni. Masa saya kecil-kecil, adik-adik saya semua sekali 12 orang. Kat rumah saya ni, ada macam setiap tahun ada pesta arak. Bapak saya masa tu kaya. Masa saya umur 15, bapak saya bankrupt. Sebelum tu kaya betul lah. Apa saya nak semua saya dapat. Bukan sikit-sikit kaya. Bukan nak belagak lah, tapi belagak betul lah. Cik-cik ni helikopter dah. Kawan bapak saya dah meninggal dalam jatuh helikopter. Cik-cik ni helikopter. Senang kaya. Macam-macam lah projek masa tu. Macam-macam. Satu hari macam-macam. Bapak saya buat pesta arak, ramai orang Islam datang. Macam-macam orang datang. Satu hari saya masa pergi sekolah, dalam kata lain keluarga saya ni musnah, tak ada apa amalan agama apa pun tak ada, kosong. Saya pergi sekolah, ada seorang cikgu matematik bagi ceramah. Dia kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Tiba-tiba saya nangis. Saya pun tak tahu sebab apa saya nangis. Tapi saya nak beritahu tuan-puan, itulah dipanggil hidayah. Itulah dipanggil hidayah. Saya pun nangis, saya terfikir mak ayah saya. Saya sayang betul mak ayah saya. Saya nak mak ayah saya masuk syurga. Itu yang saya fikirkan hari-hari. Cikgu tu kata tinggal satu solat, tertulis di pintu neraka, nama orang ni mesti masuk neraka dulu. Saya dengar saya makin nangis. Sebab tu tuan-puan jangan pandang rendah pada ceramah-ceramah. Walaupun nampak biasa-biasa, penceramah pun biasa-biasa. Tapi kadang-kadang bila Allah nak ketuk hati kita, hari ini dihadiahkan tuan-puan sifat lemah lembut. Tuan-puan orang paling bahagia. Hari ini Allah hadiahkan tuan-puan dapat bangun malam nangis pada dia. Kita orang paling bahagia. Hari ini Allah beri kita taufik untuk tinggalkan dosa yang sebelum ni kita tak mampu nak tinggalkan. Saya balik rumah tengok mak ayah saya nangis. Saya mula berdoa hari-hari. Itulah yang mula-mula saya belajar dalam Islam, banyak nangis pada Allah waktu malam. Doa ni sangat ajaib. Jangan pandang rendah pada doa. Malam-malam nangis untuk keluarga kita. Tuan-puan, tuan abang takkan tahu begitu tingginya ajaibnya doa ni. Sangat ajaib doa ni. Jangan pandang rendah pada doa. Doa, doa, doa. Jangan pandang rendah doa. Doa tu sebab doa saya duduk kat sini hari ni. Sebab doa nanti kita semua duduk dalam masjid hari ni. Kerana doa. Asalnya doa. Tuan-tuan sekalian, saya pun berdoa nangis. Bila doa, kena rasa betul-betul tak reti, tak mampu. Kalau tuan-tuan kata, ustaz, saya memang tak mampu nak buat apa. Ha, itulah syarat berdoa. Itulah syarat syarat berdoa. Hati tu kosong. Tak boleh rasa, tak boleh nampak apa-apa. Tak nampak diri kita pun. Macam tengah laut, tak nampak apa-apa dah. Laut, masa tu kita doa, kapal pun tak nampak. Katalah jatuh kapal, jatuh laut, tak nampak dah. Macam Nabi Yunus, dia kena letak dalam perut ikan. Takkan terfikir nak keluar. Mana kalau kita nampak ikan pun dah mati masuk mulut dia. Tak terfikir kat mana aku duduk, mana pun tak tahu. Dia pun tak tahu dalam perut ikan ke dalam apa. Dia tak fikir dah. Dia cuma minta ampun pada Allah. Macam tu, betul-betul tak nampak. Dia tak nampak diri dia. Dia tak nampak diri dia sendiri. Dia tak salahkan kaum dia. Tak sibuk salahkan kaum dia. Dia salahkan diri kita. Tuan-puan keluarga, nak bangun keluarga macam tu. Jangan salahkan isteri, jangan salahkan suami, jangan salahkan anak. Salahkan diri kita. Minta ampun pada Allah. Allah yang buka jalan. Jangan cari jalan nak keluar pun. Tak payah fikir nak selesaikan masalah tu. Banyak taubat, istighfar. Allah bagi idea macam mana nak keluar daripada tetap. Kita pun tak tahu sampai sekarang Nabi Yunus keluar ikut mulut ikan ke, ikut hidung ikan. Siapa tahu? Ikut telinga ikan, siapa tahu? Dia pun tak tahu macam mana dia keluar. Allah keluarkan dia. Mustahil. Dengan cerita dia pun mustahil. Macam mana dalam perut ikan boleh keluar? Punya lama, dia kata 40 hari dalam perut ikan. Allah kata siapa-siapa baca apa Nabi Yunus baca, Allah akan tolong dia macam Allah tolong Yunus AS. Besar mana masalah, tuan-tuan balik pada Allah. Banyakkan sujud, banyakkan semayang, banyak istighfar. Tuan-tuan sekarang saya banyak nangis. Tapi hati saya memang saya tak nampak jalan. Bapak saya boleh jadi baik. Bapak saya umur 60, rambut beruban, garang. Dia kalau angkat kayu pukul 7, anak-anak dalam rumah. Bukan anak-anak, jiran-jiran masuk rumah. Satu hari tengah-tengah saya baca, saya pergi, dengar tu saya mula belajar pergi masjid ikut pintu belakang. Bapak saya marah pukul saya dengan kayu. Saya sayang bapak saya. Saya tak pernah marah bapak saya walaupun sekali lah hidup saya. Waktu bapak saya lempang muka saya sikit pun tak marah dia. Sikit marah pun tak ada. Saya cuma kata, ya Allah, tolong beri bapak saya hidayah. Saya sayang dia, tu je. Sebab tuan-puan, kalau kita dakwah orang-orang marah, jangan marah dia balik. Ugi orang tu, dia tak dapat apa-apa.
sayang dia. Doa kita tengah makbul, gunakan untuk orang yang kita sayang. Saya kat rumah pelan-pelan dalam bilik, saya baca Quran hadis, belajar dalam bilik nyuruk-nyuruk. Tiba-tiba mak saya duduk, mak saya seksi, pakai skirt dalam rumah, pergi keluar jalan pakai skirt. Gambar mak saya macam-macam gambar, suka saya seksi, suka bergambar-gambar. Mak saya lawa, tengoklah anak Insan macam mana kan. Itu saja je bagi tuan-tuan rasa nak muntah sikit. Tiba-tiba tengah-tengah saya baca, mak saya duduk. Saya sayang mak saya. Dia pegang saya, saya puji bagi Allah. Mak saya mula belajar kenal Allah, belajar semayang, dan mak saya mula berubah. Macam mustahil. Tapi berkat dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pun saya sebut pasal tak ke tudung ke, cari pasal supaya pakai tudung, tak ada. Saya tak cari pun. Saya baca je hadis pasal biasa-biasa je. Apa yang saya faham? Saya tak niat untuk mak saya, saya niat untuk saya. Mak saya mula berubah. 6 bulan saya baca, saya anak ke 10 daripada 12. Abang kakak semua tak ada kat rumah. Saya berdua je kat rumah. Mak ayah saya dengan adik-adik saya seorang. Tengah-tengah saya baca-baca Quran hadis, tak lama bapak saya duduk. Lepas 6 bulan saya baca, bapak saya duduk. Tuan-tuan dalam rumah, hidupkan bacaan Quran dan hadis. Paling kurang 5 minit baca Quran dengan keluarga, 5 minit baca hadis Nabi. Kadang kita kahwin bertahun-tahun dah, tapi Fatihah isteri tak pernah nak dengar. Dengar Fatihah isteri yang, dengar Fatihah abang, kalau salah betulkan ya. Kita kan nak masuk syurga dengan Fatihah abang. Kalau salah betulkan. Tapi kalau banyak sangat salah, jangan betulkan sekali semua, abang mengamuk je lagi. Memang pantang abang tegur banyak-banyak sangat ni kan, sikit-sikit boleh kan. Betul tu isteri baca pula 5 minit. Lepas tu ambil hadis baca 5 minit. Tuan-tuan buat ni setiap hari kat rumah. Ambil hadis baca, mari sini kumpul keluarga, berkasih sayang. Tu saya kata saya seronok bila tengok Maulid Rasul macam ni, bila orang boleh kumpul ramai-ramai. Saya beritahu Allah, bila kita orang Islam duduk sama-sama kat masjid, datang kepada rumah Allah, niat untuk Allah, rahmat Allah turun. Tuan-tuan tak nampak, bukan sebab majlis ni, tapi Allah suka tengok orang berkasih sayang. Adik-beradik berkumpul, Allah suka. Ni tak jumpa-jumpa mak ayah, adik-beradik, mak ayah mentua, jiran-jiran tak pernah kenal, rahmat Allah tarik. Tuan-tuan banyak jumpa orang, beri salam. Lepas tu saya teruskan, saya baca-baca, bapak saya duduk. Saya macam mimpi, saya nangis tak berhenti. Itulah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Bapak saya 60 tahun, Allah beri hidayat, orang kaya, pandai, garang, tak pernah bercakap dengan anak langsung. Tak pernah bercakap langsung, sepatah perkataan pun tak bercakap dengan anak-anak, punya garang dia. Tapi hari itu bila saya baca hadis, dia duduk sebelah saya, dia pegang kaki saya, dia cakap Melayu, pelat-pelat. Ibi boleh tolong ajar ayah kenal Allah, ajar ayah sembahyang. Saya terus pegang tangan ayah saya. Mak saya dah nangis sebab adik saya pergi tempat lain kat dapur. Saya pegang tangan ayah saya ambil uduk. Sepanjang ambil uduk, ayah saya nangis, saya pun nangis. Ayah saya nangis, saya pun nangis. Habis mayang ayah saya tanya, Ibi, Allah maafkan ayah tak? Ayah jahat, dijaga ayah semenjak dulu, bagi rezeki tak berhenti siang malam, bagi mak engkau yang baik, bagi anak-anak yang baik. Tapi ayah tak pernah kenal dia sebagai Tuhan. Allah maafkan ayah tak? Ibi, ayah nak cakap, kalau Allah tak maafkan ayah, ayah faham sebab ayah jahat. Saya kata, ayah, ayah nak tahu tak siapa yang bawa ayah hari ini untuk semayang? Ayah nak tahu tak siapa yang bawa ayah hari ini untuk sujud? Ayah nak tahu tak siapa? Kalau ayah nak tahu, bukan Ibi yang bawa, bukan mak yang bawa. Yang bawa ayah hari ini untuk sujud ialah Allah SWT. Abang tahu tak siapa yang bawa abang datang sini hari ini? Siapa bawa anak-anak abang datang sini? Kalau abang nak tahu sebenarnya, sejujurnya saya beritahu abang, yang bawa abang datang sini ialah Allah SWT. Kalau abang benar-benar sedar tu, tak ada orang lebih bahagia daripada abang ni. Tak ada orang lebih bahagia daripada kita. Dia yang bawa kita, bukan abangnya. Dia bawa saya datang sini. Saya syukur 20 tahun sampai sekarang duduk, saya dapat sebut nama dia. Kalau dia tak kutip keluarga saya 20 tahun yang lalu, habis hidup keluarga saya, musnah hidup pun saya. Saya tak tahu pada siapa saya nak bergantung. Saya seluruh hidup saya daripada dulu, saya bergantung, saya berdoa, nangis, saya banyak buat masalah, saya budak jahat. Allah kutip keluarga saya, beri saya sampai sekarang, ditutup aib saya, saya dapat doa pada dia. Kalau Allah tak selamat saya tak tahu siapa saya sembah, orang mana saya sibuk ikut, agama saya korbankan. Tapi Allah kutip saya. Sama juga Allah ambil abang, beri kita Islam. Syukur, faham ke tak faham, saya beritahu abang, wallah, inilah agama yang dulu dibawa oleh manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW. Lelaki ni cuma nak kita semua bahagia. Dia tak nak mana-mana orang susah, mana-mana orang sedih. Dia nak semua tuan-puan berjaya. Dia tak nak tuan-puan susah. Tak ada orang hati macam ni dalam dunia. Saya cakap ni belum macam tu lagi. Hati ni kotor lagi. Tengok orang senang dengan anak sakit hati. Tengok orang buat buruk rasa nak marah. Belum betul. Tapi lelaki ni orang buat buruk ke, tuan-puan nak pijak dia ke, nak baling batu ke, nak hina dia, dia cuma nak semua orang bahagia, Rasulullah SAW. Akhirnya bapak saya mula berubah, dan pelan-pelan berubah. Saya puji bagi Allah.
kerana doa Rasulullah SAW. Tuan-puan bersyukurlah pada Allah. Tahun lepas akhirnya mak saya sakit. Saya nak pergi dakwah kat Kedah. Cuti sebulan lebih. Dakwah kampung asli. Masa saya nak pergi, saya ketua jemaah. Dalam perjalanan adik saya SMS. Mak sakit tenat. Kena tukar dua injap jantung. Mak dah sakit. Mak dah sakit, kena tukar dua injap jantung. Saya reply, Ibik balik sekarang. Saya pun nak balik. Mak saya telefon. Ibik menangis-nangis. Suara pun dah lemah. Ibik kalau Ibik balik, Ibik anak deraka. Saya terus nangis. Mak sampai hati cakap macam tu. Saya dan Ibik daripada kecil tak duduk rumah belajar sana sini. Ibik nak himat mak. Saya walaupun saya pergi belajar sana sini, berdakwah sana sini, setiap hari saya fikir keluarga saya bankrupt, susah. Saya nak bagi duit pada keluarga saya. Saya nak kerja kuat-kuat nak tolong keluarga. Saya sangka macam tu. Bila saya balik, saya kerja kuat-kuat. Gaji pertama RM700. Duduk kat masjid, itikaf. Hari-hari itikaf. Hari-hari puasa. Bagi duit semua kat mak. Dapat duit bagi kat mak. Tapi baru 2 tahun ni senang, Allah ambil mak saya. Baru saya sedar, mak ayah cuma nakkan kita bahagia, bukan untuk dia, cuma untuk kita. Tuan-tuan kena belajar cinta dalam dunia. Belajar hargai mak ayah. Kita tahu apa tu cinta kepada Allah. Hargai mak ayah. Yang bagi mak ayah kita siapa dia? Allah SWT. Dia yang beri mak ayah tu. Dia letak rasa cinta begitu tinggi dalam hati mak ayah kita. Saya balik daripada sana. Saya reply nak balik. Mak saya kata, kalau balik anak deraka. Ibik sudahkan dakwah tu baru balik. Habiskan dakwah tu sebulan lebih baru balik. Saya terus nangis. Ibik nak imat mak. Nak picit kaki mak. Nak tukar pampers mak. Nak jaga mak. Ibik nak cuti. Penat dah ceramah-ceramah dakwah-dakwah ni. Ibik nak jaga mak. Mak saya kata, Ibik, dulu ada orang sayang keluarga kita. Keluarga kita dalam longkang, ada orang sayang keluarga kita, Rasulullah SAW. Air mata darah Nabi keluar demi keluarga kita. Ada orang-orang sekitar kawan kita, cikgu saya yang buat dakwah, yang sayang keluarga saya. Kata mak saya, sekarang giliran kita pula untuk sayang orang lain. Tuan-puan sekalian, mak saya cakapkan saya antaranya panjanglah. Dia kata, Ibik, mak nak cakap terima kasih tau. Ha, adik-adik, engkau, abang-abang, kakak engkau semua dekat sini. Biar dia orang semua dengar. Mak nak cakap kat Ibik, mak cakap terima kasih. Sebab Ibik buat dakwah, doa sungguh-sungguh, keluarga kita semua dah mula kenal Allah, dah sujud pada Allah, keluarga kita dah semayang. Mak tu hutang budi dengan Ibik tau. Saya terus nangis. Mak cakap, mak tu hutang budi dengan Ibik. Ibik yang tu hutang budi pada mak dengan ayah. Lepas tu, saya letak mak, letak pipi mak kat telefon, Ibik nak cium. Letak tangan mak, letak kaki mak, Ibik nak cium. Saya terus terbayang mak saya punya kaki sakit. Sebenarnya tak pernah terfikir sepanjang hidup saya. Tak pernah terfikir. Hari tu saya macam nampak kaki mak saya. Lutut dia sakit, kaki dia berkedut sebab besarkan anak yang degil ni. Saya sampai bila habis, saya beritahu tuan-puan, ada saya tengah cakap-cakap macam ni, ada orang letak kertas atas meja. Saya ringkaskan, Ibu Ustaz kena pergi hospital sekarang. Saya sampai hospital, saya paling last, saya bawa laju jauh. Saya sampai paling last jam sebelum mak saya meninggal dunia. Saya sampai ke hospital. Sepanjang saya berdakwah sebulan lebih tu, tempat susah-susah. Ada kena tidur kat pondok, ada kena tidur dekat tepi kubur orang marah kan. Ha, tapi saya dakwah orang asli tu kena tidur, elektrik tak ada, ada tempat blackout berapa hari. Tapi saya beritahu tuan-puan, setiap hari saya doa, Ya Allah, saya tak tahu saya zalim doa macam tu. Saya kata apa, Ya Allah, saya tak nak pahala untuk dakwah saya. Saya cuma nak mak saya sihat sebab saya nak khidmat dia. Saya sayang mak saya, tolong panjangkan umur mak saya. Sampai ke hospital, sejam lepas tu mak saya meninggal. Sebelum meninggal, mak saya suruh ayah saya baca Fatihah. Dia pesan adik saya tak pakai tudung supaya pakai tudung. Daripada berdiri, saya jatuh ke tepi katil tu, saya nangis. Saya tertanya dalam hati saya satu soalan, kan iman saya yang lemah, hati saya belum betul. Saya kata, Ya Allah, dalam hati saya, kenapa tak kabulkan doa saya? Saya nangis. Lepas tu saya berdiri, saya lama nangis, adik-adik saya pegang saya cium mak saya, saya kata, Ya Allah, saya cium kaki tangan, Ya Allah, saya cakap ulang-ulang depan adik-adik saya, terima kasih ambil nyawa mak saya hari ini. Sebab saya doa 20 tahun yang lalu, Ya Allah, jangan matikan mak ayah saya, melainkan matikan mereka sebagai orang Islam dan jaga semayang. Saat-saat akhir dalam hidup mak saya, dia siasa kata syurga dan kata semayang. Saya tahu Allah Maha Kaya, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dia pasti akan beri kebaikan untuk orang busa atas kebaikan. Saya tak pernah menyesal. Depan-depan semua orang saya kata, Ya Allah, terima kasih sebab ambil nyawa mak saya. Baru saya tahu, bukan Allah tolak doa saya, Allah beri lebih baik. Tuan-tuan abang kena berjuang dakwah sungguh-sungguh. Selebihnya apa yang Allah tentukan tu yang paling baik. Baik buruk Allah tentukan, semuanya baik. Tak ada yang buruk. Yang buruk tu hati kita yang tak tengok apa Allah tentukan. Jadi tuan-tuan sekalian, belajar dekat pada Allah, makmurkan masjid. Nak jadi ketua keluarga yang baik, masjid tak boleh putus hubungan. Ha, kalau kita putus hubungan dengan masjid, keluarga kita jadi porak-peranda. Macam nak bangunkan keluarga tanpa pertolongan Allah, macam layang-layang terbang tinggi, dia rasa dia hebat, tak ada tali.
tapi potong tali dia terjatuh kat mana-mana, kena hujan dia jatuh ke bawah. Kita jadi mulia bukan kerana kita pandai, bukan kerana kita seseorang, tak. Kita mulia cuma kerana agama ni. Kalau bukan kerana agama, tuan-puan tak datang sini hari ini. Kalau bukan kerana agama, saya tak dapat duduk atas kursi depan tuan-puan cakap kebaikan. Semuanya cuma kerana Allah. Bukan sebab saya, bukan sebab tuan-puan. Tentu jangan perasan, jangan lupa diri saya cakap diri saya. Saya ingat kita mulia kerana agama. Sayang anak-anak, bimbing anak-anak dengan agama. Ajar Fatihah pada anak sendiri. Cerita Allah dan Nabi pada anak-anak. Belajar cerita. Panggil anak-anak 5 minit cerita pasal Rasulullah SAW. Jangan biarkan macam tu je hidup-hidup ni. Jangan biarkan TV tentukan nasib kita. Jangan biarkan dunia tentukan hidup keluarga kita. Kita tentukan hidup keluarga kita. Masuk waktu maghrib, tutup TV, balut TV tu. Handphone simpan dalam beg. Baca dalam rumah, mak bawa anak-anak perempuan semayang. Tunggu semayang. Ayah bawa pergi masjid anak-anak semua. Subuh kat masjid. Dah 10 tahun kita tidur. Takkan tak nak pergi masjid lagi? 10 tahun lah bagi nikmat tidur azan, tak nak juga pergi masjid. Subuh pergi masjid. Dah 10 tahun kita dengar. Kalau hari ini kita tak pergi subuh kat masjid, bila lagi? Kalau kita tak semayang zuhur asar kat masjid, bila lagi? Pergi masjid bukan sebab baik, tapi ini yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Pergi semayang jemaah kat masjid. Siapa niat nak semayang jemaah kat masjid kerana Allah? Ha, siapa nak pergi masjid kerana Allah? Tak berpeluh pun. Kalau berpeluh pun tak apa untuk agama. Letih pun tak apa untuk agama. Sakit lutut pergi juga masjid. Uzur pergi juga masjid. Yang muda-muda pergi masjid. Allah suka. Siapa semayang subuh berjemaah, kata Nabi, ni orang aku, aku jaga dia. Siapa sakit ke orang ni, dia sakitkan aku. Siapa nak jadi orang Allah, jadi orang Allah. Dia jaga oleh Allah 24 jam. Subuh jemaah kat masjid. Tidur awal, bangun awal. Pukul 5 dah bangun, dah boleh lewat. Nangis. Saya tak cari, saya beritahu tuan-puan mula-mula. Kalau ada orang baik yang kaya nak tolong tuan-puan, nak berniaga, nak anak sekolah mana, semua dia boleh bagi. Dia tak nak apa-apa balasan. Tuan-puan semestinya sanggup jumpa dia. Tuan-puan sekalian, siapa yang janji ni bukan orang, Allah yang maha kaya. Dia kata bangun malam sebelum subuh, semua doa dia nak bagi. Apa tuan-puan minta, semua dia nak bagi. Tapi kenapa sampai hari ini kita belum bangun malam lagi? Kenapa saya tak bangun malam? Kenapa tuan-puan tak bangun malam? Tak luak pun masa hidup kita. Tak luak pun semayang, tak luak pun masa. 10 minit sebelum subuh tanda tangan nangis. Tak luak masa kita. Jadi kita niat mulai ni jaga semayang tahajud. Azan tunggu atas sejadah. Ramai orang kata, ustaz saya semayang tapi Tuhan susahkan hidup saya. Saya beritahu tuan-puan, jawapan dia ringkas dia, wallah takkan tersilap apa Allah janji. Solat dengan jaga solat, beza dia langit dengan bumi. Tuan-puan disusahkan, hati resah, marah-marah sebab tak jaga solat. Sa'ad Abi Waqqas kata, aku sempat tanya Nabi, apa tu lalai dalam solat? Yakni orang yang cuaikan waktu solat dengan betul. Jaga solat awal waktu. Kakak-kakak azan zuhur tunggu atas sejadah. Nampak sama kan? Semayang azan zuhur pukul 1 dengan semayang pukul 4. Macam sama, dua-dua semayang zuhur, sah. Tapi pukul, orang yang azan dah tunggu atas sejadah, Allah sayang dia, Allah terima doa dia. Ini kekasih Allah. Jaga semayang awal waktu. Lelaki azan, pergi masjid. Tak luak pun duit kita. Dulu tak ada kereta, Allah beri kereta. Dulu tak ada motor, Allah beri. Dulu tak ada aircon, sekarang Allah beri. Dulu tak ada kipas, Allah beri. Macam-macam nikmat Allah beri. Klinik, hospital, berlambak-lambak. Tapi kita tak nak pergi semayang zuhur asar kat masjid. Ya tuan-puan, kita pergi masjid, makmurkan masjid. Boleh insyaAllah, mulai hari ini kerana Allah. Tak penat pun, tak luak pun masa kita. Ya Allah, tolong pilih kami semua. Tolong pilih saya dapat semayang jemaah kat masjid. Dah lama dah dengar. Kalau hari ini tak buat, bila lagi? Jadi siapa niat nak jaga semayang jemaah kat masjid, angkat tangan. Ajar-ajar semua. 5 waktu. Kerana Allah, untuk Allah sayang. Pergi masjid, apa nak jadi pergi. Orang nak kata, kau nak keji, kau nak jeling, kau nak marah. Kita tak hidup untuk orang. Dia pun belum tahu nasib dia lagi. Kenapa kita nak hidup untuk dia? Yang tentukan hidup kita cuma Allah. Dulu, hari ini, sampai bila-bila. Dia beri, tak ada siapa boleh tahan. Dia tahan, tak ada siapa boleh beri. La ilaha illallah. Jadi kita doa sama-sama. Mudah-mudahan salah seorang kita yang ikhlas, Allah SWT terima kita. Terima kasih tuan-puan. Untuk doa mak ayah tuan-puan, untuk nenek tuan-puan, Allah beri keluarga saya Islam. Saya terhutang budi pada tuan-puan sampai bila-bila. Untuk tuan-puan sekarang ini dan kita pula untuk sayang orang lain. Tengok orang bukan Islam sayang. Tengok orang-orang kat luar tu sayang. Tengok orang jahat pun sayang. Kesian dia. Dengan marah doa. Dan jadi orang baik. Jangan jadi orang jahat. Orang kat luar jahat patut. Dia tak, dia jauh daripada masjid, daripada rumah Allah. Kita kalau masjid jahat tak patut. Kita rugi, orang keliling pun rugi. Saya selalu beritahu kat kawan-kawan saya, ustaz-ustaz, emang mana ikut saya ke program, ramai anak-anak muda. Bila nampak perempuan lalu, dia pun jadi lain macam. Saya cakap kat dia, saya pun macam awak muda. Tapi saya kata, kalau kita jadi jahat, bukan kita seorang rugi, ramai orang rugi. Ramai orang rugi. Kita jadi jahat, bukan kita seorang rugi, ramai orang rugi. Ramai orang tak dapat manfaat agama ni. Jadi kita tahan diri kita sikit, demi kerana Allah, untuk Allah sayang. Macam Nabi sahabat, dia korbankan semua sekali untuk kita semua kenal Tuhan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya rahimal masakin, wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum, Allahumma ya hayyu ya qayyum, Allahumma ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghis, bi rahmatika nastaghis, bi rahmatika nastaghis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang sedang melihat kami, yang maha melihat, yang maha mendengar. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui. Ya Allah, Tuhan yang sedang melihat kami, kami hamba-hambamu sedang menadah kedua belah tangan kami. Ya Allah, kami hambamu yang hina-dina sedang menadahkan kedua belah tangan kami. Ya Allah, kami tahu tak ada siapa pernah sayang kami seperti engkau sayang kami. Tak ada siapa yang pernah kasih kami macam kau kasih kami. Ya Allah, hidup kami telah berlalu sekian lama, tapi sampai hari ini kami belum benar-benar menjadi hambamu yang baik. Ya Allah, kami nak jadi hamba yang baik macam Rasulullah SAW. Wahai Allah, ampunkan dosa kami semua. Ya Allah, ampunkan dosa kami, maafkan kami. Kami banyak buat salah dalam hidup kami. Ya Allah, tolonglah maafkan. Ya Allah, maafkan kami semua. Kami banyak orang yang menzalimi diri kami sendiri, maafkan kami. Ya Allah, kami minta ampun. Kami semua minta ampun kepada Engkau. Ya Allah, ampunkan dosa kami semua. Terimalah taubat kami semua. Ya Allah, terima kasih kerana ambil kami, hadiahkan kami Islam. Ya Allah, terima kasih hadiahkan kami Islam. Kami sangat bahagia setelah kami dapat kenal Engkau. Ya Allah, kami nak beritahu tak ada saat dalam hidup kami yang lebih nikmat, lebih daripada kami dapat mengaku sungguh-sungguh dan belajar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wahai Allah, kami bahagia dapat kenal Engkau. Ya Allah, terima kasih kutip keluarga kami beri kami Islam. Bila-bila kami takkan pernah lupa bagaimana Engkau ambil kami dan mak ayah kami Engkau beri Islam. Ya Allah, terima kasih beri mak dan ayah yang kami sayang Islam. Ya Allah, ya Allah, kami sangat sayang mak ayah kami. Engkau beri sifat rasa sayang dalam hati mak dan ayah kami. Ya Allah, ampunlah dosa mak ayah kami. Berilah mak ayah kami dan masuk syurga firdausmu. Wahai Allah, kami minta ampun dan bertaubat kepada Engkau kerana kekurangan kami dalam berkhidmat buat orang tua kami, Engkau maafkan. Ya Allah, Tuhan yang sayang kami, terima kasih kerana beri kami semua Islam. Terima kasih kerana beri tiga orang saudara kami hari ini untuk datang pada Islam. Wahai Allah, terima kasih kerana beri tiga orang saudara kami datang pada Islam. Wahai Allah, kami benar-benar rasa bahagia syukur kerana Kau selamatkan sebahagian keluarga saudara kami datangkan mereka pada Islam. Wahai Allah, kami minta ampun bertaubat atas semua segala salah silap kami. Ya Allah, ada 7 bilion manusia dalam dunia. Ada 5 bilion orang tak Islam. Kami tak tahu apa kami nak buat. Kami minta ampun dan bertaubat pada Engkau. Ya Allah, ada 5 bilion orang tak Islam. Ketentuan Kau pasti semuanya baik. Wahai Allah, Kau beri amanah pada Nabi SAW dan sahabat untuk berjuang. Mereka berjuang dengan air mata dan darah mereka. Mereka menyayangi kami. Hari ini giliran kami untuk berdakwah, berjuang, berakhlak dan menyayangi orang lain.
Tapi ya Allah, kami telah lalai dalam pada tugas kami menghidupkan agama ini. Kau ampunkan dosa kami semua. Ya Allah, kami bertaubat pada Engkau. Ya Allah, kami minta ampun kami bertaubat pada Engkau. Ya Allah, minta ampun dan bertaubat pada Engkau. Ya Allah, beri hidayat semua orang bukan Islam di seluruh dunia datang pada Islam. Ya Allah, beri hidayat orang Amerika datang pada Islam, orang Rusia, orang China datang pada Islam. Beri hidayat orang Singapura datang pada Islam, orang Thailand datang pada Islam. Beri hidayat semua orang China, India di seluruh Malaysia datang pada Islam. Beri hidayat pada semua kampung-kampung asli di seluruh dunia datang pada seluruh Malaysia datang pada Islam. Ya Allah, Tuhan yang sayang kami, kami sangat sayangkan isteri kami. Kau ampun dosa isteri kami. Kami maafkan semua salah silap mereka pada kami. Kami redha dengan pasangan kami. Wahai Allah, kami minta ampun sebab Kau beri kami amanah yang sangat besar untuk bimbing isteri dan anak-anak kami. Kami bertaubat pada Engkau, minta ampun sebab kami belum menjadi suami yang baik buat isteri kami. Kau maafkan kami. Wahai Allah, isteri anak kami bukan kami punya, tapi semuanya amanah Engkau. Kami bertaubat, ya Allah. Kami minta ampun sebab kami belum menjadi suami yang baik buat isteri kami. Kami minta ampun sebab, ya Allah, kami belum menjadi ayah mak yang baik buat anak-anak kami. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, anak-anak kami Kau beri sebagai amanah. Tolonglah pilih dan bimbing anak-anak kami untuk menjadi orang-orang yang bawa Islam ke seluruh dunia. Ya Allah, kami sayang anak kami. Ya Allah, kami sayang rindu anak kami. Kau bimbinglah anak-anak kami untuk jadi orang-orang yang baik dan hidup ke agama. Ya Allah, tolonglah pilih anak-anak kami. Ya Allah, maafkanlah kami tak jadi contoh yang baik buat anak-anak kami. Kekurangan kami dalam bimbing dan mendidik anak-anak kami, Kau maafkan kami. Ya Allah, dan keadaan dunia hari ini kami tengok orang Islam, anak-anak muda banyak yang hancurkan hidup mereka dengan dosa dan maksiat. Banyak anak-anak muda mati sebab dadah, sebab wanita, sebab HIV, sebab dosa, lumba motor. Wahai Allah, selamatkan semua anak-anak muda Islam kami. Mereka semua baik-baik, ya Allah. Kami yang kurang beri masa untuk, ya Allah, kami yang kurang beri masa, kami yang kurang beri masa untuk ajak nasihat mereka. Minta ampun, kami bertaubat pada Engkau. Dulu ada orang datang nasihat kami, sekarang giliran kami untuk nasihat orang-orang di luar sana, di tepi jalan, di tembok, di tempat-tempat dosa maksiat. Kami patut datang untuk mengingatkan mereka. Kami minta ampun. Ya Allah, maafkanlah kami semua kerana kami tak beri masa untuk agama ni. Minta maaf, ya Allah. Kami minta maaf, ya Allah. Kami sungguh-sungguh minta maaf, ya. Minta ampun. Kami tak sungguh-sungguh hidupkan agama ni. Maafkan kami. Ya Allah, Tuhan yang sedang tengok kami. Ya Allah, bantulah masjid ni hidup dengan aman masjid Nabi SAW. Oh, ya Allah, banyak masjid-masjid mati. Hidupkan masjid-masjid seluruh dunia dengan aman masjid Nabi. Orang yang sedang berdakwah, hidupkan agama. Kau bantulah orang, setiap orang Islam tu buat dakwah, dan bantu orang yang buat dakwah. Pelihara isteri dan anak-anak mereka. Bahagiakan hati isteri dan anak-anak orang-orang yang sedang menghidupkan Islam ini. Wahai Allah, Tuhan yang sayang kami, guru-guru kami, cikgu-cikgu alim ulama kami, banyak yang telah mengajar kami yang telah meninggal dunia. Kampun dosa mereka. Sampai bila-bila kami takkan pernah lupa nasihat-nasihat bimbingan mereka pada kami. Maafkanlah semua guru-guru kami. Kami sayang mereka kerana Engkau. Maafkanlah guru-guru kami. Kami rindukan nasihat-nasihat mereka. Kau maafkan mereka. Anak isteri pada guru-guru, cikgu-cikgu, orang ilmu ulama kami, Kau berilah isteri dan anak mereka terus dalam kesihatan yang baik, keberkatan, dan terus bimbing umat ini dengan kebaikan dan agama. Wahai Allah, ada orang-orang Islam yang sedang susah, mereka keluarga kami. Ada orang Islam yang dalam keadaan yang baik-baik, anak-anak kecil yang sedang nangis macam anak-anak kami. Ya Allah, anak-anak ni sedang menangis kelaparan, tak ada pakaian, tak ada tempat tinggal. Akhirnya mereka dibom, tangan kaki mereka berpisah daripada badan mereka. Anak-anak ni, mayat mereka bersepah-sepah, wajah mereka hancur kerana bom. Wahai Allah, penuh dengan darah. Air mata mereka tak kelihatan melainkan cuma tinggal darah. Wahai Allah, kami minta ampun dan bertaubat pada Engkau. Bantulah anak-anak ni semua. Bantulah orang Islam di Syria, di Palestin. Bantu orang Islam di Rohingya, di seluruh dunia. Kami minta ampun sebab salah kami tak buat dakwah sungguh-sungguh. Orang Islam di seluruh dunia dibunuh negara demi negara. Wahai Allah, zaman Nabi satu orang mati, satu orang dianiaya, dizalimi. Nabi dan sahabat tak duduk diam, mereka menangis dan berjuang untuk buat kebaikan. Ya Allah, hari-hari orang mati dibunuh di seluruh dunia dengan kezaliman. Wahai Allah, selamatkanlah mereka semua. Wahai Allah, selamatkanlah anak-anak ni, wanita-wanita ni. Wahai Allah, Tuhan yang sayang kami,
Kami semua rindukan nak jumpa Rasulullah SAW. Semenjak kami dengar nama Nabi, saat tu kami jatuh hati dengan Nabi kami. Kami tak pernah terfikir lelaki sebaik beliau. Kami tak pernah tahu ada lelaki sebaik beliau dalam dunia ni. Kami mendengar sirah Rasulullah SAW, hari-hari kami berdoa, kami nak jumpa Nabi kami. Wahai Allah, temukanlah kami semua dengan Rasulullah SAW. Wahai Allah, temukanlah kami semua dengan Rasulullah SAW. Wahai Allah, temukan mak ayah kami yang kami sayangi dengan Rasulullah SAW. Mak ayah kami selalu ingatkan pasal Nabi. Temukan mak ayah kami dengan Rasulullah. Ya Allah, temukan mak dan ayah kami dengan Rasulullah. Temukan mak ayah kami dengan keluarga Rasulullah SAW. Temukan mak ayah kami dengan keluarga Rasulullah SAW. Wahai Allah, temukan isteri, anak-anak, adik-beradik kami dengan Rasulullah dan keluarga Nabi. Kami nak pegang tangan Nabi kami. Kami nak cakap terima kasih sebab doa dan air mata darah Nabi kami, kekasih engkau ya Allah, orang yang sangat mulia. Sebab tu keluarga kami dapat Islam. Ya Allah, Tuhan yang maha menyayangi, mencintai kami, tak berhenti kau buat baik pada kami semenjak dulu. Kau kenal diri kami lebih pada kami kenal diri kami sendiri. Wahai Allah, kami buat ni semenjak dulu, kami cuma nak engkau sayang dan maafkan kami. Ya Allah, sayangi dan maafkanlah kami. Kalau engkau tolak, engkau tak terima kami, kami lah orang yang paling malang dalam dunia. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, terima kasih kerana sentiasa dengar doa kami. Terima kasih kerana sentiasa jaga kami. Tolonglah jangan biarkan diri kami, pada diri kami selama satu saat. Ya Allah, hantar kami yang sakit dengan rahmat kasih sayang kau, berilah sihat. Wahai Allah, hantar kami ada yang susah dengan rahmat kasih sayang kau, berilah kesenangan, kemudahan. Antara kami ada masalah keluarga, beli rasa ketenangan dan kebahagiaan. Antara kami ya Allah diuji dengan musibah-musibah, wahai Allah ubati dan bahagiakanlah hati saudara kami. Wahai Allah, beri setiap orang yang datang dapat makmurkan masjid, dapat hidupkan agama. Ya Allah, antara kami ada hajat-hajat yang baik untuk dunia dan akhirat, baik untuk agama kami takdirkan. Apa-apa yang tak baik untuk agama, dunia dan akhirat, jauhkan daripada kami. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil ardi hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taballahu minkum.